Okay, saya nama saya Farida binti Osman. Saya berumur 33 tahun. Saya tinggal di Cameron Highlands, Tanah Rata Cameron Highlands. Okay, saya ada 5 adik-beradik dan saya anak sulung. Okay, dan saya telah berkahwin serta mempunyai 2 orang anak lah. Okay. Untuk latar belakang akademik, saya mempunyai doktor filsafah dalam kimia pada tahun 2019. Okay. Dan pada pada tahun 2010 saya mempunyai ijazah sarjana muda. Saya punya major course saya dalam sains kimia dan minor course saya dalam manage pengurusan. Kemudian pada tahun 2013 saya memperolehi master, okay, ijazah sarjana dalam sains. Saya telah menerbitkan 9 artikel dalam jurnal antarabangsa. Okey, 4 paper dan 4 artikel dalam master degree dan 5 paper dalam PhD degree. Okay. Dan saya pernah pergi ke membuat kerja lapangan di University of Aberdeen, Scotland, okay, untuk 2 bulan untuk saya memperbaiki cara saya bekerja dalam makmal dan mempelajari tentang ilmu hablu cecair. Okay. Dan saya telah saya pernah menyertai program di bawah persidangan International Conference for Young Chemists, okay, dilantik sebagai setiausaha. Dan saya juga pernah menyertai saya sebagai komiti member di situ, okay, dalam National Research dan Innovation pada tahun 2008. Okey, Farida. Kalau interview dulu, pengenalan tu 2 minit cukup kan? Okey. Kalau boleh siapkan masa lah dalam 2 minit. Okey. Okey. Mohon bidang apa pendidikan eh? Reka Cipta. Jawatan ni. Ha? Reka Cipta. RBT eh? Reka Cipta bukan RBT. Oh, lain eh Reka Cipta. Lain. Okey. Apa ni Adi Wia Sarani. Boleh memperkenalkan diri. Kita satu round dulu lepas tu saya buat soalan boleh eh? Okey. Tak dengar Adi. Nama saya. Okey. Muhammad. Saya Adiwa, sangkut-sangkut lah. Tak dengar sangat. Ya. Dia sangkut-sangkut. Okey, boleh test? Okay, saya cuba eh. Okey, okey. Nama saya Rabbit Atuk Adiwa. Ambil syarat. Saya buat ijazah sarjana. Sangkut-sangkut juga Adiwa ya. Betul kan? Sangkut kan? Ellen, betul kan? Okay, boleh mulakan balik? Adiwa bin Ambil syarat. Saya berusaha. Dan buat di dalam jurusan ijazah sarjana muda fiqh dan fatwa, iaitu jurusan iaitu satu jurusan yang menjurus kepada undang-undang Islam. Saya telah bergraduat pada tahun 2016 dan buat masa ini saya sedang menyambung pengajian dalam diploma, program diploma pasca siswazah pendidikan option pendidikan Islam di Institut Pendidikan Guru, Kampus Pendidikan Islam di Bangi.
saya memohon option pendidikan Islam di dalam pengambilan one-off ini. Dan berkaitan diri saya, saya sekarang mengajar di sekolah rendah dan pencapaian saya setakat ini bagi tiga tahun berturut-turut, 2018, 2019 dan 2020, saya telah menjadi jurulatih kontijen bagi acara kalam jama'i di sekolah saya, iaitu choral speaking di dalam bahasa Arab. Dan pada tahun 2018 adalah tahun pertama saya mengelolakan program ini. Dan pada tahun tersebut, sekolah saya cuma berjaya mendapat tempat ketiga di peringkat zon. Dan pada tahun 2019, sekolah saya telah berjaya mendapat tempat pertama peringkat zon dan tempat kedua peringkat daerah. Dan saya cuba untuk memperbaiki pencapaian tersebut pada tahun 2020. Hasrat saya membawa kontijen sekolah saya untuk pergi ke peringkat negeri. Namun begitu, COVID melanda dan acara tersebut dibatalkan. Perkara tersebut merupakan pencapaian saya dari segi kurikulum. Dari segi akademik pula, saya telah mendapat anugerah di peringkat PPD, iaitu guru bahasa Arab. Guru bahasa Arab cemerlang. Mungkin ini anugerah ni dia tak famous sangat, tapi untuk kursus Jakov, dia adalah satu anugerah yang adalah, yang diwujudkan lah. Dan pada tahun selain itu, pencapaian akademik saya, saya juga ada master di dalam bidang syariah, master by research. Kemudian selain pada itu, saya merupakan guru pendidikan Islam di sekolah. Minta maaf ya sir, saya berdebar. Berikut merupakan sedikit sebanyaklah. Dan saya juga mempunyai pengalaman di dalam bidang mempunyai sedikit sebanyak pengalaman dalam volunteer, dalam kesukarelawanan. Dan pada tahun 2015, saya telah berpeluang pergi melawat kem larian Syria di Turki, dan saya telah memperuntukkan masa sebanyak dua minggu lah di sana. Dan kemudian saya menggunakan pula peluang tersebut, saya telah mengunjungi negara Bosnia Herzegovina dan telah melawat kesan-kesan sejarah perang. Dan pada tahun tersebut, bila saya pulang ke tanah air, saya bercita-cita untuk menyambung pelajaran dalam bidang sejarah, dalam master sejarah dan ketamadunan. Tapi saya fikir balik, ini tiada kaitan dengan degree saya yang pertama. Dan kemudian saya pursue syariah lah. Itu saja berkenaan diri saya, sir. Terima kasih di atas peluang. Okey, boleh tak saya komen terus, boleh? Boleh. Okey, pertama sekali, masa pergi, saya komen terus masa daftar, masa hari pendaftaran SPP tu, awak masuk dalam online kan, nanti itu online, automatik ada keluar nama panel panel dekat dia punya tu dah keluar dah, datuk ke doktor kan. Okey, panelnya biasanya ada dua orang satu daripada SPP, satu lagi adalah daripada katakan you mohon sekolah menengah, dia ada guru cemerlang daripada sekolah menengah doktor-doktor lah, ataupun yang guru cemerlang, ataupun kalau mohon sekolah rendah, dia akan ada cikgu-cikgu cemerlang daripada sekolah rendah. Dua orang biasa. Okey, pastikan anda tahu nama gelaran dia. Contoh baru-baru ni student saya, dia dapat pengarah SPP Sabah Datuk. So dia guna nama Datuk je. Dia panggil Datuk. Okey, so yang tu jangan lupa macam tadi Adi Waya dia guna Sir. So yang tu lah, ini saya cuma yang sebelum kita pergi calon lain, nanti calon lain boleh betulkan Cuma ni malam ni muwaiwa, kita cuma betulkan lah apa yang perlu baiki So yang tu kena tahu. Okay, next, seterusnya ni Nur Puadi Abdullah. Selamat malam semua. Terima kasih doktor di atas peluang untuk saya diberi peluang untuk cakap. Nama diberi Nur Puadi binti Abdullah. Nur Puadi binti Abdullah berasal daripada Al-Ustar Kedah. Boleh dengar? Boleh. Daripada Al-Azhar Kedah, berumur tahun ini cukup 40 tahun. Pengalaman sebelum itu pendidikan.
daripada sekolah menengah, terusnya saya ke Kolej Islam di Perak, Akademi Pengajian Islam Sri Manjung. Setelah selesai diploma di situ, saya terus ke Pejabat Agama. Bila di Pejabat Agama, bersama dengan bahagian NCR, Nikah Cerai Rujuk. Bila di sana, keadaannya macam orang kaunseling. Bila lelaki perempuan datang dan kaunseling, kita pun dengan masalah tak tahan, maka apa PTA iaitu Pegawai Tak Beragama menyarankan kepada saya untuk masuk ke Sekolah Agama Rakyat bagi hilang untuk sebagai guru dan sebagai pengajar. Itu saya pun terus masuk ke Sekolah Agama Rakyat pada tahun 2010. Untuk pengetahuan, saya punya diploma tu tak ada MPA, maka tak bolehlah untuk nak mohon mana-mana IPTA. Seterusnya saya masuk ke Sekolah Agama Rakyat 2010. 2012 saya dilantik oleh Pejabat Agama dengan jawatan orang kata Lagu Kafa. Terus apa daripada situ UPSI membuka peluang untuk guru Kafa sambung belajar. Saya pun mohon 2013 dan masuk track 2000 bergraduasi pada tahun 2018. Seterusnya, pengalaman mengajar di Sekolah Agama Rakyat sebelum lantikan sehingga lantikan hampir 11 tahun. Dan akhir penghujung 2012, saya berhenti daripada KAFA. Kenapa saya berhenti daripada KAFA? Menunggu 2020 tu tidak panggil temu juga. Maka saya mengambil keputusan untuk balik ke kampung disebabkan COVID, terputus hubungan dengan ibu bapa. Semoga saya balik duduk dengan mak ayah. Dan saya pun pelbagailah mohon dekat PG, namun tidak kata berjaya juga sebabkan PG ini. Dan sehinggalah saya buka permohonan untuk one of three. Baik, pengalaman semasa mengajar di Sekolah Agama Rakyat, maklumlah orang kata apa, bekas apa nama orang kata daripada IPT, maka segala jawatan orang kata kalau boleh tu apa guru besar dan orang kata bahagian penyelia pun nak bagi kita. Antaranya pengalaman lah yang saya pernah handle pada beberapa kang menjawat orang kata guru sebagai pengiring, sebagai apa lalu pula sebenarnya sebagai penilai untuk pertandingan nasyid, pertandingan apa kalau di Sekolah Agama Rakyat dipanggil sebagai itifal. Seterusnya apa mana-mana aktiviti yang berkaitan dengan pengacaraan majlis dijemput, dan seterusnya acara kalau dibuat sukan, pertama je lah sekali je apa Sekolah Agama Rakyat mengadakan sukan, dan saya menjadi antara selain daripada guru pengiring dan juga orang pengambil markah di situ. Mengajar sekolah Agama Rakyat ni daripada tahun 1 sampai tahun 6 saya jadi bukan sekolah menengah, dan sekarang option saya di bidang unfor. Terusnya saya masuk ke situ apa option pendidikan Islam. Dah habis eh? Dah habis. Puan Di mohon option apa eh? Pendidikan Islam. Pendidikan Islam eh? Sekolah rendah ke sekolah menengah? Sekolah menengah. Sekolah menengah. Degree dalam bidang apa? Ya. Degree anda. Ijazah. Pendidikan Islam lah. Masa diploma tu apa syariah, tapi saya tak boleh nak masukkan di dalam apa nama apa? SPP tu pasal dia tak ada senarai. Akhirnya umur. Ha? 40. 40. Okey. Pengalaman mengajar banyak eh? 11 tahunlah, mula 2010. Okey. Seterusnya Muhammad siapa ni? Redwani ni. Ada. Okey, selamat malam dan salam sejahtera kepada Prof dan rakan-rakan dalam Google Meet. Okey, nama saya Muhammad Rizwani bin Muhammad Jasni.
Saya berasal dari Negeri Sembilan. Sekarang menetap di Seremban, berusia 34 tahun. Okey, saya berlatar pendidikan ijazah fizik di UMT tahun 2010. Pada tahun 2013 saya habiskan master saya fizik gunaan di UKM. Sekarang saya tengah cuba untuk habiskan pengajian PhD saya di UKM. Okey. Pengalaman saya pada saya telah membuat home tutor untuk subjek matematik tambahan, fizik dan sains dari sejak 2010 hingga kini, termasuk pusat tuition, home tutor dan juga di beberapa sekolah jika dipanggil. Okay, selain itu, saya juga ada buat aktiviti kesukarelawanan seperti sukarelawan Jabatan Pertahanan Awam sejak saya STPM lagi pada tahun 2005. Lepas tu saya sambung ijazah di UMT, saya sambung siswa-siswi Pertahanan Awam, SISPA sehingga tamat tahun 3. Lepas tu saya tak join dah. Okay lah. Then saya juga terlibat juga banyak aktiviti pengacaraan majlis, terutamanya di Universiti Malaysia Terengganu, Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga di semua sekolah yang saya telah berkhidmat. Okey, selain itu saya juga ada join kelab alam sekitar di UKM dan banyak menganjurkan pelbagai program untuk melahirkan kampus lestari. Okey, itu saja untuk diri saya. Okey, okey. Jelas suara dia dan juga matang dia punya. Kalau boleh kita macam ni lah, jelas, matang lah. Poin-poin yang diletakkan tu sangat jelas. Okey. Okay. Cuma macam tadi Adi Waya tu, Adi Wia tu dia ada poin, cuma celaru sikit poin dia. Okey. Ha, ada poin cuma celaru sangat. Kadang-kadang pergi A, lepas tu pergi B, kadang-kadang pergi D, pusing balik pergi A macam tu eh. Kalau boleh Adi Waya susun eh. Dah ada poin kena susun. Macam Rizwan ni dia okey eh. Dia nampak matang, suara dia jelas, sangat jelas dan ada pengalaman, semua diletakkanlah poin-poin dia. Nanti di akhir nanti saya bagi tahu macam mana nak buat pengenalan. Okey. Okey, di akhir ya. Nur Amiza orang terakhir kan? Okey, selamat malam. Okey, sekarang ni giliran saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama Nur Hamiza Syazwani binti Muhammad Salih. Saya berusia 24 tahun dan berasal daripada Kota Tinggi. Saya mendapat pendidikan di peringkat diploma dalam bidang diploma kejutaan elektrik di Universiti Tun Hussein Al Malaysia. Seterusnya saya menyambung pengajian saya di peringkat ijazah sarjana muda pendidikan vocational elektrik dan elektronik di universiti yang sama, Universiti Tun Hussein Al Malaysia. Saya hanya mempunyai pengalaman mengajar semasa saya berada di dalam saya punya peringkat ijazah sarjana muda, di mana saya menjalani latihan mengajar pertama dan kedua di Kolej Vokasional Kota Tinggi Johor dan juga Kolej Vokasional Keluang Johor, di mana di Kolej Vokasional Kota Tinggi Johor saya telah diletakkan di bawah Jabatan Teknologi Elektronik dan saya perlu mengajar beberapa subjek yang melibatkan dengan subjek-subjek elektronik seperti teknologi komunikasi dan juga power elektronik. Manakala di Kolej Vokasional Keluang, saya telah ditempatkan di bawah Jabatan Teknologi Elektrik di mana saya perlu mengajar pelajar-pelajar bagi tahun 1 diploma ETE bagi subjek lukisan kejuruteraan 3 fasa dan juga pendawaian 3 fasa. Setakat itu saja penerangan daripada diri saya. Terima kasih. Okey, ada lagi calon? Rasanya macam tak ada, doktor. Itu je kan? Fatima. Siti Fatima nak ni, mula. Ada seorang, Siti Fatima. Okey. Sebenarnya saya tak bersedia lagi, tapi saya cuba perkenalkan dirilah sebab saya baru je join. Seminit pun boleh. Okey, salam sejahtera. Assalamualaikum. Nama saya Siti Fatima Azahra binti Johari. Berasal dari Jasin, Melaka.
Saya mempunyai ijazah sarjana muda, ijazah sarjana muda pengajian Islam dengan kepujian syariah dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya juga mempunyai diploma pendidikan dalam option pendidikan Islam dari Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Saya berpengalaman selama 7 tahun mengajar sebagai guru guru sandaran tidak terlatih. Sekarang ini saya sedang berkhidmat di Sekolah Rendah Arab Jaim Batang Tiga Timur di Melaka sebagai guru dinia mengajar subjek fiqh dan bahasa Arab. Itu saja pengalaman daripada saya. Okey. Macam mana kita nak pergi ke slot seterusnya atau doktor simpulkan? Terpulang pada doktor. Saya boleh simpulkan. Okey, boleh-boleh saya simpulkan. Okey. Okay. Saya simpulkan Farida Osman sangat takut-takut takut-takut walaupun PhD, saya straightforward supaya you boleh baiki saya straightforward You boleh baiki sebab you PhD, you kena matang dan you straight mulakan dengan saya contoh saya Nur Farida Osman pemegang ijazah doktor falsafah dalam bidang ini dengan menerbitkan macam tu, dengan menerbitkan beberapa dan saya juga merupakan begini-begini dan saya adalah begini-begini dan saya begini, saya begini. Okey, saya telah menerima, saya telah menerbitkan saya dalam PM macam tu Kalau boleh terus kepada akademik terus dekat tahap tinggi PhD terus. Okay, saya dalam bidang kimia, saya begini, saya begini, saya begini. Lepas tu baru, nombor dua baru aspek selain daripada akademik. Contohnya penglibatan dalam bidang kurikulum ke apa ke Nombor tiga, pengalaman kerja. Paling penting pengalaman kerja. Tiga benda ni kalau boleh cuba tonjolkan. Okay, apabila pengalaman kerja saya telah ditawarkan, gunakan ayat-ayat macam tu saya telah ditawarkan di Universiti A dan saya telah pergi ke Universiti B dan saya juga telah ditawarkan di di tempat kerja lain macam tu lah contoh contoh macam tu kerja lah dari aspek kerja. So kena jangan takut, rasa takut. Macam Adiwaya saya dah ada point, cuma point tu tak tersusun. Dia kadang-kadang cakap pasal akademik degree, lepas tu pergi kepada kokoh, lepas tu pergi kepada pengalaman kerja. So kalau boleh susun satu persatu satu persatu. Ini satu persatu Kalau boleh kelebihan diri tu kena tonjolkanlah. Kelebihan saya telah menerima, saya contoh saya cerita saya punya. Saya Tamil Sri Subramania merupakan pelajar kelas pertama dalam bidang ijazah sarjana muda pendidikan teknik occasional dan saya telah menerima anugerah pelajar kelas kelas pertama Negeri Sembilan. Okey, dengan menerima RM10,000. Dan saya juga telah dikecualikan untuk membayar PTPTN disebabkan saya first class. So, ungkitkan benda-benda tu. Okey, tonjolkan benda-benda tu. You first class. Okey. Pengalaman kerja tu macam mana you pergi pengalaman kerja ni, lepas tu kilang nombor dua meminta pengalaman kerja tu sangat penting kalau you ada mengajar, katakan mengajar, saya mengajar begini dan saya dapat offer lebih baik untuk meningkatkan minat saya, saya pergi ke ke offer B. Lepas tu saya dapat meningkatkan lagi offer B untuk meningkat kemahiran saya, saya pergi macam tu. So kalau boleh you susun, okay, diri you dulu, akademik paling tinggi tonjolkan. Nombor dua, nombor dua koko, nombor tiga aspek pekerjaan. Poin-poin utama saja. Okey, poin-poin utama. Adik-beradik semua tak perlu kot. Okey, you bagi tahu saya begini, saya pemegang ijazah sarjana muda, macam ni kelas pertama apa ke dan apa you punya pencapaian-pencapaian semasa you belajar tu sangat penting. Contohnya you pernah mewakili Olimpik Tokyo 2020 sebagai sukarelawan. Saya telah jadi MPP, Majlis Perwakilan Pelajar. Okey, dan saya telah menjadi salah satu student parlimen. Saya telah membentangkan usul saya di parlimen. So benda-benda tu yang you ada dalam tu, cuma you tak, maybe you tak mention macam tadi apa Muhammad Rizwan itu dia punya tu cantik dia bentangkan macam tu. Okey. Nur Puidi Abdullah tu saya nak komen sikit. Kalau salah jangan menunjuk terus aduh Boleh? Okay, kalau salah walaupun you dah pengalaman mengajar banyak, jangan terus dekat kamera tu salah jangan. Okay, kalau boleh kena pandai goreng lah. Okay, pandai goreng, susun. Okay, pengalaman kerja banyak, you kena susun. Okay, kena susun.
Perlu tak saya cakap yang yang saya punya macam diploma cerita apa saya... Tak payah, saya rasa kalau boleh bagi tahu yang paling tinggi lah, paling tinggi. Paling tinggi dulu. Saya tak masuk. Paling tinggi dulu, lepas tu baru bagi tahu yang sijil-sijil khas yang ada untuk pengajaran ni. Kan ada untuk pedagogi kan? Masuk dalam SPP. Macam dia orang dah ada dah you punya maklumat. Cuma you bagi tahulah contoh kalau Norpo ID, kalau saya jadi you, saya akan bagi tahu okey, saya pemegang ijazah sarjana muda dalam pendidikan Islam dan saya juga mempunyai sijil kompetensi untuk mengajar dalam bidang pendidikan Islam di mana ada kafa, ada begini 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 macam tu. Okey, dan saya juga pengalaman mengajar saya selama sebanyak 20 tahun dan saya telah kompetensi saya contoh kompetensi saya dalam bidang ni memang sangat sangat berpengalaman meluas disebabkan beberapa banyak institut yang saya telah mengajar. Contohnya begini, begini, begini. Okay. Lepas tu nak cakap tak kata saya memohon apa one off ni untuk melebarkan saya punya. Tak payah dulu. Jangan dulu. Jangan dulu. Yang tu jangan rasa macam merayu lah. Tak payah. Yang tu kalau boleh jangan saya mohon. Tu jangan. Jangan cakap. Tak payah. Kalau panel tu tanya soalan, kenapa you mohon one off, baru cerita. Kalau dia tak tanya, jangan apa? Jangan sibuk-sibuk lah. Yang pandai-pandai. Macam Nur Puadi ada pengalaman banyak, kalau boleh you susun cantik akademik, pencapaian, pengalaman kerja dan extra maybe Puan Nur Puadi telah menjadi cikgu tambahan buat bisnes ke apa ke kan. List down poin-poin utama saja sebab 2 minit. Kalau boleh 2 minit, jangan cerita bukan-bukan poin-poin yang memang sangat memberi kalau panel tengok wow kan macam tu. Okey? Boleh? Nur Muhammad Rizwani boleh buka kamera sekejap. Ada. Okey. You sekarang buat PhD dalam bidang apa? Fizik. Fizik eh? Di mana UKM? UKM kan? Yes. Okey. Kalau boleh mula dengan PhD dulu eh? Okey. Saya tengah melanjutkan pelajaran kan? Tengah melanjut kan? Pelajaran dalam bidang fizik dan juga ijazah dan juga degree dalam bidang ni. Lepas tu saya juga katakan dalam ijazah saya kelas pertama ke contohlah, kelas apa ke kan, kelas bawah ke apa atas ke, bagi tahu kenapa you punya pencapaian sepanjang akademik ni. Akademik contoh saya dalam universiti yang tadi you bagi tahulah kan, itu semua okey bagus. Dari aspek koko you kena okey, pun okey, cuma pengalaman kerja you dah mengajar 10 tahun kan. Okey. Yang tu pun you dah maklum tadi okeylah. Okey. Ringkas dan kalau boleh poin-poin utama itu kena tonjolkanlah. Okey, macam pengalaman mengajar walaupun you dalam bidang fizik tapi you ada pengalaman mengajar, ada tuition, usahawan saya juga menjadi seorang usahawan dalam bidang pendidikan. Kan? Orang kata sekarang ni adalah sekarang kan usahawan tuition, buka tuition ke apa semua dia katalah saya ada kompetensi sebagai seorang usahawan dalam bidang pendidikan di mana saya telah menjalankan home tutor selama 10 tahun. Dan ini boleh memberikan sedikit sebanyak untuk memohon jawatan inilah kan. Okey. Sebab kalau boleh graduan yang bidang fizik semua ni yang tidak ada background pendidikan dan di mana you tidak ada diploma dalam bidang pendidikan, ijazah pendidikan, you kena mention you ada kompetensi ataupun pengalaman mengajar. Itu sangat penting. Itu plus point Sebab kalau interview dia pergi, kalau you bidang engineering tapi tak ada pendidikan, dia rasa alah tak payah kot. Lebih baik kita ambil budak yang ada pendidikan pedagogi semua. Okay? Kena tonjolkanlah sikit lah apa yang dia ada pengalaman mengajar ke apa kan. Something you jadi guru ganti 2 bulan sebulan. Okay. First round dah. Ada soalan first round? Tadi Okey, round nombor 2. Doktor sekejap mohon mencelah. Kita ada tambahan 2 lagi ahli iaitu siapa ni? Nur Mazlin Hidayu ni. Ada seorang lagi. Lagi seorang siapa? Nur Mazlin dia baru join sebab kita nak cukupkan 7 calon dengan kita sebagai interviewer. So semua 9. Okey. So Nur Mazlin boleh terus kepada pengenalan diri. Menulis, ikut, mention,
Tak ada ya? Dengar Pak. Okey, okey. Untuk bunyi Nur Mazli ni dulu. Ah, okey, teruskan, teruskan. Dengar Pak. Ya, yeah, dengar, dengar, dengar. Okay, nama saya Nur Mazli dari binti Muhammad Al-Kabin. Saya graduate daripada UiTM Campus Kota Baru. Degree in Finance. Sekarang saya bekerja di Kuala Lumpur sebagai Finance Executive. Okey, boleh boleh dengar. Hello, testing. Dengar. Ah, okey. Saya takut tersalah setting, saya pergi mute kan semua pula. Okey, teruskan. Dia nak mulakan? Doktor, yang Mazli ni dia minta maaf sebab dia tak ada apa kamera. Aha. So kita teruskanlah dengan apa pusingan yang kedua. Silakan. Okey, boleh. Okey. Okey, saya mulakan dengan Farida Osman boleh? Okey, Farida Osman mohon memohon option apa? Reka cipta. Okay. Awak punya degree, master, PhD dalam bidang apa? Kimia. Kimia, okey. Macam mana Farida Osman ni boleh kaitkan antara konten yang kimia tu dengan reka cipta? Okey. Okey, kita boleh hasilkan satu produk macam satu termometer. Termometer yang menggunakan kertas tapi dalam dia kita letak liquid crystal properties. Hablo, si apa kita macam kita letakkan satu hablo cecair. Okay, hablo cecair itu diletakkan dalam satu kertas and then kita boleh jadikan dia sebagai termometer. Itu saja. Tapi dia banyak kerja lah. Okay, dia banyak. Okey, Farida Osman, boleh tak bagi tahu sikit awak mohon reka cipta ni sekolah menengah ke sekolah rendah? Sekolah menengah. Reka cipta dah sekolah menengah. Okey, boleh tak bagi tahu apa kandungan dia? Kandungan dia, okey, dia sebenarnya macam kemampuan kita kemampuan hasil akhir kita okey menyelesaikan satu masalah. Tak, maksudnya silibus dia. Silibus dia dia tentang mereka cipta. Mereka cipta satu benda yang boleh menyelesaikan satu masalah tersebut. Maksud saya contohnya kandungannya contohnya dia akan ada pengenalan tentang reka cipta, penyelesaian masalah, konten dia, silibus dia. Dah tengok ke belum? Dah tapi saya tak baca sangat tentang tu. Okey, sebab saya cuma tahu dia cuma tentang cara menyelesaikan kita buat inovasi okey berdasarkan kreativiti kita untuk menyelesaikan satu masalah tersebut. Okey. Contoh saya komen sikit kalau you jawab macam nilah. Kalau panel tanya soalan macam ni, panel suka tanya soalan macam ni sebab graduan ni dari segi konten
memang dia tak kuat sebab dia dah lama dah lepas kan. Okey, dia tak, kalau dari segi diri dia memang handal. Okey, dari segi konten memang dia out. Kebanyakan graduan gagal disebabkan tak cukup kompetensi dalam konten. Apabila you mohon option reka cipta, pastikan you kena betul-betul tengok subjek reka cipta. So kalau contoh saya jawab, okey. Option saya memohon option reka cipta di mana reka cipta ditawarkan di tingkatan 4, tingkatan 5, di mana contoh tingkatan 4 dia cover syllabus macam ni A, B, C, D. Lepas tu tingkatan 5 dia akan cover. So pelajar akan didedahkan dengan asas-asas macam mana reka cipta dan juga thinking skill problem solving. So apabila saya dalam kimia ni, kimia juga adalah salah satu aspek, contohnya macam mana kita nak membangunkan reka cipta dalam bidang saintis ataupun reka dalam bidang kimia. Contohnya macam tadi you bagi contoh. So you kena kaitkan konten yang you belajar ni, kaitkan dengan reka cipta. Itu sangat penting. Okay, konten yang kimia pun ada reka cipta kan? Dia banyak cipta benda-benda baru. So you kaitkan dengan konten tu dengan reka cipta tu eh. Boleh? Okay. Adiwia, option pendidikan Islam. Okay, betul. Okay. Pendidikan Islam eh. Okay. Okay, bagaimana menerapkan pembelajaran abad ke-21 dalam pendidikan Islam? Untuk kita kaitkan pendidikan Islam dengan pembelajaran abad ke-21, saya suka untuk menggunakan doktor, saya blank betul rasa ni. Okey, tak apa, rehat dulu nanti you ni. Okey. Saya okey, tak apa. Ini adalah untuk menguji awak. Ini soalan sangat famous. Bagaimana you kena kaitkan pembelajaran abad ke-21 dalam pendidikan Islam? Contohnya Farida, soalan mungkin dia panel akan tanya eh. Contoh eh, macam mana you akan kaitkan pembelajaran abad ke-21 dalam subjek reka cipta? You kena study benda ni. Okay, setiap subjek dia boleh kaitkan dengan pembelajaran abad ke-21 mengikut subjek-subjek. Okay, so kena bersedialah nanti. Okay, nanti saya akan, you ready dulu, nanti saya akan mulakan eh. Okay. Terima kasih Doktor. Okay, Nur Puadi Abdullah eh. Bidang option apa? Pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Sekolah rendah, sekolah menengah? Menengah. Eh? Menengah, ya. Okay. Okay, boleh tak ceritakan sikit macam mana kita nak membangunkan satu proses pengajaran dalam kelas pendidikan Islam RPH tu? Pertama kenapa, nombor dua kenapa, nombor tiga apa, last kali apa? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama pengenalan, yang pertama apa, set induksi. Okay, contoh apa set induksi. Kedua pengenalan, pengembangan dan penutup. Set induksi, contohnya kita nak mengajar bab zakat. Kalau bab zakat, contohnya kita bawalah beras ke, duit ke, kita provoke budak. Lepas tu terus kepada kita cerita zakat tu apa. Ataupun budak kalau dah ada pengetahuan sedia ada tentang zakat, maka kita menyoal, taburkan soalan kepada mereka. Lepas tu dah mereka jawab, kita huraikan balik apa setelah huraikan balik, lepas tu kita buat penyoalan dan penutup, penegasan dan sumbang sarah lah kalau orang kata mencukupi masa. Baik, saya itu sahaja yang mengikut kefahaman saya. Penutup apa? Penutup? Penutup. Contoh dia penutup. Okey. Untuk hari ni kita berkenaan dengan zakat. Semoga kita apa. Not for ID. Penutup ada dua. Apa dia? Penutup. Oh, maaf doktor. Tak dapat nak huraikan. Okey, satu penutup, contohnya kita akan tanya balik apa proses pembelajaran pada pelajar kan? Ya. Betul tak? Satu kita akan tanya balik, okey, dekat pelajar, okey, apa yang you dah belajar, kita tanya pada pelajar lah kan? Nombor dua, satu kita panggil dia penutup sosial kot. Okey, dia ada dua eh.
penutup sosial maksudnya, okey, tahniah semua. Anda berjaya dengan ni semua dan anda minggu depan anda boleh bawa subjek ni ke, dia ada dua jenis penutup eh. Satu penutup yang diberi oleh pelajar, satu lagi penutup yang diberi oleh guru untuk memberi semangat kepada pelajar itu tersebut. Okey, dia ada konektif, saya rasa penutup secara konektif kot. Nanti saya tengok baliklah dia punya tu eh. Dia ada dua. Okey. Nur Puaini ada soalan sikit lagi. Ya. Okey, macam mana nak buat objektif pembelajaran? Okey, objektif contoh dia ada, kalau masa tu, kalau selalu saya buatlah masa 30 minit, sekurang-kurangnya dua objektif. Okey. Yang pertama objektif di akhir pelajaran murid dapat apa melakukan tayamum dengan betul. Okey, di akhir pelajaran murid dapat menunjuk cara tayamum dengan betul. Ah, itulah. Okay, bagus. Terima kasih, Doktor. Bagus tanya. Soalan ni sangat famous eh. Minta please down eh. Soalan ni sangat famous. Cuma sebab Doktor nak tanya. Pelajar tidak tahu kena guna konsep ABCD eh. Tahu tak ABCD? Hmm. Ha. Yeah, kena ABCD. Guna konsep ABCD. Okey. Nanti baca sikit konsep ABCD dalam buat objek dalam buat objektif. Mesti ada ABCD dalam penyataan objektif. Setiap penyataan tu mesti ada ABCD. Inilah kalau kita kalau interview orang bukan pendidikan datang, habis dia tak boleh jawab benda-benda ni. Okey? So kalau orang yang dah ada macam Cikgu Nur Puaidi ada pengalaman eh, RPH dah boleh cerita, objektif dah boleh cerita kan. Menyata. Doktor, perlu tak kita nak cakap kata dia ada orang kata yang aplikasi, sentensi, siapa tu, perlu tak itu? Itu lebih ni. Kalau ditanya pasal itu, kalau ditanya pasal kebat, macam mana terapkan kebat, boleh lah nyatakan contohnya. Kita buat biasa je lah, menerangkan, mengurai itu je lah. Ataupun kan objektif kan dia boleh sampai ikut taksonomi kan. Kalau taksonomi itu kalau menyatakan saja dia aras pengetahuan kan. Pengetahuan dia ada apa? Kefahaman. Lepas tu kan aplikasi analisis. Okay, taksonomi belum eh. Okay, Muhammad Rizwani, Muhammad Jasni. Okay, boleh eh. Muhammad Rizwani dalam bidang fizik eh. Oh ya. Okay. Macam mana eh kalau kita dalam bidang fizik ni mohon option apa eh? Yang ada RBT. Oh, reka bentuk teknologi. Okay, bagi tahu sikit konten RBT tu. Okay, konten RBT. Okay, pengenalan kepada reka bentuk, pengurusan projek, lakaran, proses reka bentuk. Tingkatan berapa? Tingkatan satu. Dengan tingkatan berapa? Satu. Tingkatan satu sampai tingkatan lima ke ataupun macam mana? Tiga. Tiga. Sebelum ni kan dia KH kan? Lepas tu aplikasi teknologi. Okay. You belajar konten fizik betul? Betul. Kalau you dapat mengajar RBT, kat mana you akan sumbangkan you punya knowledge fizik tu di dalam RBT tu? Dekat mana? Macam proses lakaran dengan reka bentuk. Macam kita nak buat lukisan tu. Daripada fizik, konten yang fizik, knowledge you, knowledge yang you ada, kompetensi knowledge yang you ada tu, macam mana you akan kaitkan dengan syllabus dalam RB tu kat topik mana? Reka bentuk lagi? Topik reka bentuk dengan elektronik, elektrik. Sebab antara salah satu topik lah pada tingkatan dua. Arduino ada belajar? Arduino ada belajar? IoT ada belajar? Dekat mana reka bentuk? Sebab elektronik tu dia kaitan dengan IoT. Ada. Fizik belajar kat bahagian mana tu? Dekat contohnya kita dekat part transistor, diode.
Tapi saya belum tengok lagi syllabus terperinci lah sebab yang ni kan dia suka apa subjek baru kan. So yang cash nanti kena mendalami, kena orang kata apa, rebus dan minum RBT. Oh. Okey. Okay, kena rebus dan minum sebab soalan akan ditanya macam tu, apa konten, macam mana. Okey. Contoh awak diberi RBT mengajar. Okay. Macam mana you akan mengajar RBT tu? Ambil satu topik kecil tengok. Ambil satu konsep mengajar sikit tengok. Satu topik kecil. Satu topik kecil contohnya pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Okey, apa tu dunia reka bentuk? Okay, apa kepentingan reka bentuk dan teknologi kepada kehidupan kita? Lepas tu kita terangkan dia punya apa tu inovasi dia dan kreativiti kita apabila kita reka satu produk untuk kehidupan seharian. Okay, kalau panel tanya soalan macam mana you ambil satu topik mengajar, maksudnya okay, you belum ada lagi, tahu kan RPS tak? Pernah tak bangunkan RPS? Tak pernah kan? Okay, you katalah di pengenalan depan saya akan tunjukkan video. Video untuk menarik perhatian pelajar. Nombor dua, saya akan memperkenalkan konteks itu dengan menggunakan menggunakan PowerPoint. Okay, nombor tiga, saya akan mengajar, memberikan konsep-konsep asas dan juga latihan-latihan soalan-soalan untuk pelajar. Lepas saya akan bagi soalan untuk pelajar untuk mendalami. Di akhir sekali, saya akan bagi soalan untuk latihan-latihan to be tutorial. Okay, ini yang ramai pelajar dia gagal Dia suruh ajar konten Dia bukan semua orang akan dapat mengajar tau. Dia akan pilih sebab masa tak lama dia suruh Sarawak, dia akan pilih seorang. Okay, ambil satu topik, macam mana you akan mengajar topik tersebut. So you kena kuasai konten tersebut. Kalau RBT dah tahu tak pengenalan RBT tu topik dia apa, apa dia. Okay, pasal tu SPP dia akan ambil orang yang content knowledge, degree dia content knowledge pendidikan Islam, dia akan ambil subjek pensyarah dia memang pendidikan Islam. So dia tak nak fizik pergi pendidikan Islam, nanti tak match content dia. Biasa memang macam tu lah. Contohnya kalau RBT, kalau macam Rizwan ini dia, you ada apa? Memang fizik, RBT dia ada kaitan sebab ada topik-topik yang berkaitan. Pasal tu saya suruh you matching. Matchingkan fizik dengan RBT you, kat mana you boleh matchingkan benda tu? Kalau you dapat jawab, boleh lah. Boleh Okay, Nur Amiza. Soalan untuk you. Boleh ceritakan sikit apa kepentingan MQA dekat College Occasional? Okay, bagi pendapat saya, kepentingan MQA ni kepada College Occasional. Okay, so College Occasional ni dia menyediakan bidang-bidang dalam bentuk kemahiran. Okay, macam contohnya teknologi perbinaan, teknologi kimpalan, teknologi elektrik, elektronik. Okay, jadi benda-benda ni Malaysia memerlukan tenaga kerja yang ramai dalam bidang-bidang macam ni. Okay, jadi kebanyakannya graduan-graduan ni semua akan ditempatkan, laluan dia memang akan pergi ke industri. Okay, jadi MQA tugas dia adalah untuk memastikan syllabus-syllabus yang disediakan, yang para guru ajarkan kepada mereka ni setara dengan apa benda yang kehendak industri inginkan. Itu sahaja. Okay, apa elemen dalam kita biasa panggil MQA ni Outcome Based Education, OBE. Okay, apa elemen dalam OBE tu? Okay, dalam elemen OBE ni yang penting kita akan memerlukan PBL, Project Based Learning. Kebanyakan kerja-kerja yang diberikan kepada pelajar-pelajar ni semua dalam Project Based Learning, di mana guru akan bagi satu projek kepada pelajar. Contohnya untuk pelajar-pelajar tahun akhir, dia akan sediakan PTA, projek tahun akhir, di mana mereka kena hasilkan satu projek dan hasil daripada projek tu yang akan dinilai. Itu antara elemen-elemen OBE itulah. Dia punya ada pengalaman terlibat hasil dalam masa latihan mengajar, ada pengalaman terlibat dalam MQA dekat KB? Saya tak ada kesempatan untuk join MQA. Ini soalan sangat hangat dalam SPP.
dia, panel dari SPP dia akan tanyalah MQA, apa elemen MQA eh? Kenapa kena ada program tu perlu diakreditasi oleh MQA? Kenapa bukan SKM sahaja? Kenapa bukan MBOT? Apa beza antara MQA dengan MBOT? Nurhan Miza, soalan untuk awak sebab you akan posting di maybe you ada, akan KW kan? Contoh ini untuk yang siapa yang akan pergi KW ataupun KW ya, KW ataupun sekolah menengah teknik. Okay, kalau sekolah menengah harian tak ada. Sekolah menengah harian tak ada eh. Kalau ada dia tak ada. Dia setakat contohnya ajar kemahiran sekolah menengah, kalau ada ajar kemahiran eh, contohnya ajar butter, dia akan dinilai oleh SKM eh, JPK. JPK. Contoh yang Nur Miza ni bidang apa? Vocational. So soalan famous MQA, MBOT dan juga SKM, Cikgu Kemahiran Malaysia. Kenapa SKM? So bidang awak EE berapa? So SKM tahap you berapa? Dia akan tanya soalan-soalan macam tu. Okay. Lagi last, Nur Mazlin tak ada eh? Doktor, saya nak tanya. Okay. Macam saya ni kan SKM belum lepas lagi kan, kalau nak bandingkan dengan sini-sini atas. Jadi kalau macam pihak panel tu tanya yang sama ada awak dah lepas SKM ke belum tu macam mana? Belum ambil lagi ya? Sebab saya punya filing tak siap lagi. Batch kita orang tak siap lagi buat filing. Tak apa, saya dalam proses. Cakap dalam proses lagi yeah. SKM tu lah. So memang, okay. Okay. Saya boleh simpulkan eh. Kita boleh simpulkan untuk round nombor 2. Farida Osman nanti kena jawab okey sikit eh. Jangan kita orang tengok contoh eh Farida Osman, kalau you bagi tahu awak PhD, you kena jawab macam PhD. PhD. Bukan you kata sikit kan, tak ada. You kena scientific, kena proof, bercakap tu kena proof scientific dengan data, dengan itu. You kena bercakap dengan fakta yang disokong oleh itu, menunjukkan bahawa macam tu. Sebab you dah level macam tu eh. Uh-uh. Yang ada pembangkang PhD ni masa interview. Okay. Kena baiki benda tu eh, soalan tu. Siapa ni? Lagi seorang mana lagi dah? Dah hilang terus. Dia belum jawab lagi soalan tu. Siapa, Fatimah? Adiwa ya? Adiwa apa? Hadiwa? Dia tak ada. Okay, tak apa eh. Malam ni kita, okay. Siapa? Nur Puaidi, okay. Bagus eh. Bagus sebab pengalaman bagus eh. Jawab bagus. Muhammad Rizwan pun okay eh. Orang nombor tak ada masalah lah. Okay, boleh tekan. Ramizah, okay. Berdebar juga. Tak apa. Ini soalan-soalan ni eh. Soalan-soalan memang soalan-soalan yang biasa ditanya lah eh. Okay, round nombor 3 boleh eh? Kita mulakan sikit round nombor 3. Boleh. Boleh datang. Okay, jangan eh. Saya tengok soalan apa soalan ini. Okay, round pertama, round nombor 3, Farida Osman. Okay, anda dalam bidang PhD dalam bidang ni kan? Okay, degree tak ada pendidikan eh? Tak ada. Master tak ada pendidikan? Tak ada. PhD pun tak ada pendidikan? Tak ada. So kenapa tiba-tiba you mohon bidang pendidikan? Sebab saya berminat untuk mengajar. Sekarang saya sedang membuat home tutor. Okay, so saya trigger teraju rasa nak buat nak masuk dalam bidang pendidikan ni sebab saya nak tolong rural student yang duduk dalam pedalaman. Macam saya tengok di Cameron Highland, okay, yang saya nampak markah anak-anak Cameron ni dan terutama dalam matematik dengan sains, subjek sains dan matematik sangat rendah lah. Okay, saya pernah mengajar di sekolah rendah, okay, selama 3 bulan, dan dari situ saya dapat tahulah tentang pemarkahan sekolah tersebut. Okay, sebab lepas tu saya macam rasa nak buat, saya buat kelas tuition. Okay, kelas tuition tu saya dah buat selama 1 tahun 5 bulan macam tu. So saya macam nak tolong anak-anak di pedalaman ni. Okay, dan saya rasa macam saya kena buat sesuatu lah untuk membantu anak-anak di sini.
Farida, kalau you ada PhD, kalau you pergi luar, gaji you sangat tinggi daripada bidang pendidikan lah. Yes. Ha, kalau gaji masuk ke pensyara, gaji you basic RM6,000, tanpa allowance dah RM8,000 tau. Kalau jadi pensyara lah RM7,000 lebih eh. Kenapa you dah status PhD tapi masih lagi nak mengambil kuota orang ni sampai you masuk-masuk? Saya cuba. Sebenarnya saya cuba untuk mohon setahun yang lepas, and then banyak permohonan saya banyak profesor-profesor dekat Universiti Awam kata tiada vacancy, tiada lagi jawatan kosong untuk bidang saya. Okay, then I try to. Saya masih cuba masuk dalam bidang pendidikan. Baik, nanti Farida baiki ya cara jawab tak betul eh. Okay. Nanti saya simpulkan lah macam mana nak jawab. Okay. Okay. Dia kalau jawab macam ni memang dia tak akan ambil nanti. Okay. Okay. Saya pusing eh. Okay. Siapa ni? Adi Waya nanti boleh eh. Adi Waya kenapa pilih program pendidikan ni? Saya memilih bidang pendidikan ni sebab saya yakin saya memang dilahirkan untuk menjadi seorang guru. Sebaik sahaja saya bergraduat, saya tidak pernah, saya tidak fokus kepada kerja lain. Sebaliknya, saya fokus untuk mencari pekerjaan di dalam bidang pendidikan lah. Ini kerana saya rasa saya ini keputusan ini dipengaruhi juga oleh latar belakang keluarga saya, yang mana ayah saya merupakan seorang guru juga, guru agama juga. Jadi saya rasa darah sebagai pendidik itu mengalir di dalam jiwa saya. Bagi jawapan lainnya adalah untuk menjadi pendidik ini come from within. Saya saya nak mendidik anak bangsa, dan saya terkenangkan sabda baginda Nabi SAW yang mengatakan bila matinya seorang anak Adam tu, terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariahnya, sedekah yang dimanfaatkan, dan yang kedua ilmu yang diajarkan, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Dan saya rasa saya tak ada ramai anak, dan saya, dan kemudiannya saya tak banyak harta. Jadi bidang pendidikan ni saya rasa adalah satu medium untuk saya berbakti kepada masyarakat. Diwaya bidang degree pendidikan tak? Degree tak ada pendidikan. Okey, lepas tu? Saya buat diploma pasca sijazah pendidikan. Dah habis eh? Oh, tak, belum. Saya dah dalam habis. Tengah belajar lagi. Ada pengalaman mengajar? Secara totalnya pengalaman mengajar saya telah berlangsung selama 7 tahun. Kalau boleh, boleh tak? Kalau bolehlah. Kena lagi jawab dengan supaya, sebab ini soalan maut eh, sebab soalan ni ramai yang tak boleh jawab dan menyebabkan panel tak ambil you tau. Okay. Okay. Okay, kalau boleh you jawablah. Dekat luar sana, contoh eh, kalau you engineer, contohnya Farida eh, kalau dia fizik apa kimia kan, orang tawarkan gaji lebih tinggi eh, lebih tinggi. Why you nak datang kepada kerja jadi cikgu kan? Okay, itu you boleh bandingkanlah. Okay, dan juga you boleh bandingkan situasi dekat dekat industri macam mana dan situasi dekat sini, objektif kita kat sekolah tu macam mana. Dekat sana industri maybe dia nak keuntungan, dia nak naikkan seorang, tapi kalau bekerja di sekolah ni, you akan mendidik dan you akan membina bangsa, apa kan, memandaikan bangsa. Dan walaupun gaji rendah, betul eh? Kalau industri dia double eh, kalau kan gaji you dekat RM10,500, dekat industri RM5,000. Okay? Tapi RM5,000 pun dekat situ, kalau you nak naik, kalau you nak apa ni, you nak ke depan, tapi you kerja untuk bos you. Tapi dekat sekolah, you bukan kerja untuk bos you, tapi you kerja untuk membangunkan manusia, membangunkan bakat, membangunkan talent. Itu yang memang aura saya memang dah ada talent. Okay, talent eh. Saya, okay, contoh eh, saya ni dalam bidang sarjana muda pendidikan eh. Dan saya pergi interview, masa habis degree saya pergi interview universiti eh. Saya masa degree saya pergi interview universiti, ada 6 profesor duduk depan, saya bercakap je. Saya bercakap-cakap, lepas tu dia ambil terus saya jadi tutor.
Okay, maybe saya dah ada aura buruk kot. Maybe saya cara percaya cakap, angkat tangan semua tu dah ada aura. Dan benda-benda tu you boleh bagi tahu eh. Macam tadi ada darah daging ibu saya eh. Dah lalu dan gaya saya, aura saya, saya suka banyak memimpin pelajar, membantu, macam tu lah. Apa? Guide pelajar. So, benda-benda tu yang menyebabkan you ada satu aura eh. Aura ni bukan semua orang ada. Okay. Contohnya dalam ni saya boleh nampak Nur Puaidi dia ada aura guru eh. Aura guru dia dah ada dah. Walaupun dia kan tak berapa je lah. Okay, aura guru eh. Dah ada. Kita boleh nampak eh. Masa kita interview kita boleh nampak aura guru tu. Kita aura guru eh. Aura guru tu kena ada. Okay. Nanti kena baiki sikit eh. Macam apa ni. Adiwiah dah okay eh. Dah okay. Cuma tambah baik lagi bandingkan. Sebab you daripada degree pendidikan Islam you pergi ambil diploma kan. Sekarang orang jadi isu eh. Kenapa kita perlu ambil pelajar yang bukan ada, tak ada apa pendidikan kan? Dia tiba-tiba habis degree, dia pergi ambil diploma pendidikan, dia nak masuk ke bidang pendidikan. Dia ambil kota-kota yang budak, kesian budak-budak yang 4 tahun, dia buat degree pendidikan kan? Ini yang masalah yang berlaku lah. So why, apa yang you, so banyak. Okay, dia semata-mata masuk sini untuk nak kerja tetap, itulah isu-isu yang timbul. Okay? Okay, Nur Puaidi Abdullah. Kenapa nak pilih bidang pendidikan ni? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hasrat dan ini. Okey, kenapa pilih bidang pendidikan dan kenapa kami perlu ambil Nur Puaidi Abdullah? Dua soalan. Okay. Doktor, terima kasih di atas soalan yang diberikan. Dengan hasrat nak kongsi pengalaman saya, kepakaran saya yang seorang sebagai seorang pendidik, saya ingin mendidik anak bangsa ni untuk mengembangkan potensi dia dari segi jari, jasmani, apa emosi, apa rohani dan intelek di dalam yang terkandung di dalam falsafah pendidikan kebangsaan, dan akhirnya dapat mencapai cita-cita Malaysia yang mana untuk memakmurkan 2030. Cita-cita makmur bersama pada tahun 2030. Okay, maaf. Seterusnya dalam masa yang sama juga saya daripada kecil saya orang kata didedahkan dengan orang kata bahan-bahan bacaan yang mana ibu bapa saya pun orang kata sentiasa menyokong, sentiasa memberi galakan untuk menjadi seorang guru. Di samping itu juga saya pernah terbaca satu, seingat saya, satu kata-kata hikmah. Kalau kita nak, orang kata, nak bahagia untuk satu tahun, kita tanam biji benih. Kalau kita nak bahagia 10 tahun, kita tanam pokok. Kalau kita nak bahagia selama-lamanya, maka kita bina manusia. Bina manusia adalah dengan saya menjadi seorang guru. Terima kasih. Okay, kenapa kami nak perlu ambil Nur Puaidi Abdullah ni? Apa kami punya... Apa yang kami dapat kalau saya ambil you? Hasil daripada, insyaAllah, hasil daripada pengalaman dan pengalaman dan kebolehan saya selama hampir 11 tahun mengajar, yang mana dan juga saya telah dididik selama 4 tahun di Universiti Pendidikan Sultan Idris, yang mana di situ telah diasuh dan dididik cara untuk mengajar, mendidik pelajar-pelajar. Terima kasih. Saya tahu salah jawab ni. Tak apa. Nur Puaidi, kalau dia tanya kenapa kami nak ambil you kata saya mempunyai pengalaman sebanyak, saya dah ada pengalaman sebenarnya selama 11 tahun dalam bidang pendidikan dan untuk itu saya juga mempunyai kompetensi macam mana mengajar dengan cara yang betul, menggunakan pedagogi yang betul. Dan saya juga berpengalaman dalam pelbagai sektor-sektor kan. Dalam contoh saya mengajar macam ni. Saya rasa kalau diberi peluang saya mengajar, saya rasa saya tidak perlu melalui latihan-latihan selepas saya telah ditetapkan dalam bidang pendidikan ini. Kan? Sebenarnya kalau you dah ambil, orang dah pengalaman, dah ada aset. So kalau kita dah ambil, so kita tak perlu train, tak perlu hantar belajar, semua dah ada dah. Okay? You dapat buat, you dapat pengalaman. Yes. Okay, you kena simpulkan balik you punya pengenalan yang tadi depan tu. Kenapa saya nak ambil you, kan? Bukan saya ni muka cantik,
kan saya ni pakai kereta besar, tak ada macam tu. Tunjukkan sebab orang nak tengok aset tu sebab kalau boleh mereka KPM ni dia nak kurangkan bajet untuk latih balik. Okay, tak nak masuk dia terus boleh, tak payah nak latih-latih balik eh. Kalau dah ada package tu, package tu yang kita nak lah, semua dah ada dah. Okay, Muhammad Rizwani, soalan yang sama. Kenapa pilih program pendidikan dan juga kenapa kami nak, pihak kami nak ambil you untuk jadi cikgu RBT? Tak dengar, tak dengar. Muhammad Rizwani tak dengar on mic. Okay, selamat malam. Okay, kenapa saya hendak ambil dalam bidang pendidikan untuk sesi one off ini? Okay, yang pertama saya telah bermula menceburi dalam bidang pendidikan sejak selepas STPM dulu. Sementara saya menunggu keputusan kemasukan ijazah saya dan muda. So saya pengalaman mengajar tingkatan 2 dan tingkatan 3 bahasa Melayu dan juga matematik. Okay, so selepas saya degree 2010 sehingga 2013 saya ganti sebanyak 13 sekolah di daerah Seremban mengajar matematik dan sains. Okay, jadi daripada situ saya telah membina orang kata membina credibility dan juga pengalaman dan juga pengaruh saya semasa saya berada di Bangi iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia. So banyak ramai pelajar dan juga ibu bapa telah kenal saya dan saya telah menghasilkan ramai juga yang dapat daripada E percubaan SPM untuk matematik dan berubah menjadi A minus atau A untuk matematik tambahan atau juga dalam sains. Jadi saya rasa bila saya dah buat daripada 2016 hingga 2020 ni ramai ibu bapa yang apa orang kata gembira walaupun mereka rasa berbaloi lah walaupun mereka dah cas saya macam-macam. Jadi bila anak dia daripada contoh saya ajar sejarah juga bahasa Melayu, saya package semua subjek saya ajar. Jadi saya rasa kalau tak gunakan pengalaman ni, tak gunakan segala pengalaman dan kemahiran ni, saya rasa macam orang kata mungkin pelajar di luar sana ataupun di luar bandar, saya rasa mereka, kita boleh bantu mereka dari segi kemahiran saya. Saya ada formula-formula atau teknik saya yang saya cuba untuk memberi counseling pada mereka untuk mereka minat dalam matematik. Itu yang saya rasa kenapa pihak apa kementerian perlu untuk ambil saya dan sebab saya dah 11 tahun saya sangat suka dengan matematik untuk tambahan. Untuk mengajar kepada anak-anak daripada apa kata sekitar bandar juga dan juga luar bandar. Okay. Muhammad Rizwani apa ni? Mengajar matematik tambahan eh? Aha. Boleh tak tunggu option next nanti? Jangan mohon RBT, nanti tunggu option matematik tambahan, boleh tak? Oh, itulah saya daripada 2014 tunggu-tunggu memang tak keluar sebab saya tu pernah call kementerian, dia kata apa ni? Sudah penuh, dia kata. Lepas tu dia pernah cakap dengan saya masa saya call telefon, dia kata tunggu lagi 10-20 tahun lagi. Tapi tiba-tiba masa bulan 6 hari tu, tiba-tiba dengan one off tu yang okay, Muhammad Rizwani nak soalan seterusnya untuk awak. Degree pendidikan, bukan? Bukan. Tapi master pendidikan? Tak, bukan. Okay, kalau you minat pendidikan, kenapa tak ambil master pendidikan, PhD pendidikan? Apa rancangan you sebenarnya? Nak jadi pensyarah universiti lepas habis PhD ke ataupun you saja nak masuk? Ini soalan maut daripada SPP ya. Okay. Kita boleh baca daripada buku you, kita boleh baca. You punya aim, you buat PhD, maybe you dah aim untuk jadi pensyarah di luar sana lah. Tapi you ambil peluang, tapi you tak ada pun degree. Kalau orang yang betul-betul jadi pendidik, dia degree dia pendidik ataupun dia akan ambil diploma untuk jadi pendidik macam tu lah. You master, PhD pun tak ada education. Kenapa you nak tiba-tiba nak lompat-lompat nak masuk ambil kota orang ni? You kena jawab ni, jawab. Kenapa masuk? Ulang soalan tu. Tak ada. Okay, you ni bukan dalam bidang pendidikan. Degree bukan pendidikan, master pun you tak ambil lah. Kalau you kata you dah ada, memang you memang dekat luar sana you mengajar kan. Memang minat mengajar semua. Sepatutnya you dah
you dah pergi ke bidang master's PhD tu dalam bidang pendidikan. Kalau segi psikologi lah. Dan memang minat macam tu, you akan pergi kepada aura you memang macam tu, you dah ambil master PhD tu pendidikan. Kenapa you tak ambil? Tapi ataupun you ada plan lain nak jadi pensyarah universiti, nak mohon tapi macam susah sangat, maybe saya nak mohon yang ni juga kan? Ke macam mana? Sebab kalau untuk guru kerajaan biasanya untuk degree pendidikan saja sudah cukup kan, maksudnya kalau master pendidikan dia tak tengok kan, sebab kalau tengok kalau kecuali pendidikan vocational, kemahiran vocational di UTHM. So yang saya baca dekat dalam grup apa, grup WhatsApp lah. Kalau selain macam pendidikan bahasa Melayu, pendidikan sejarah, dia hanya tengok pada pendidikan vocational kalau master. So kalau selain daripada tu, dia tak tengok. Jadi kalau untuk sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, biasanya dia akan tengok pada apa, ijazah sarjana muda untuk pendidikan. Okeylah, contohlah kami pihak SPP, KPM memberi awak peluang jadi cikgu eh. Jadi cikgu lah. Okey, kami bagi you mengajar RBT. Tapi you masuk kerja, lepas setahun you habis PhD, you dapat offer ke UKM jadi pensyarah. Tapi sebelum masa interview kata you akan bekerja dalam bidang pendidikan, saya suka, lepas you pindah pergi ke universiti. Apa pandangan you? Pandangan saya, you nak pilih mana satu ni? You nak pergi jadi pensyarah universiti ke ataupun you nak jadi, ini banyak berlaku eh. Masa interview SPP macam-macam dia bagi tahu, tiba-tiba habis PhD dapat offer dekat situ, dia terus lepaskan KPM, dia kutuk KPM, dia masuk ke KPM, dia masuk ke universiti. So macam mana ni? Apa pandangan you lah? Ini kita bincang ni macam ni okay. Ini soalan-soalan maut eh, memasak ni. Okay. Begitu juga dengan Farida Osman. Soalan yang sama untuk awak. Okay. Jangan risau. Okay. Ini banyak berlaku. Kita faham. Sebab you tak dapat offer sekarang untuk jadi pensyarah di universiti. Tapi you ambil peluang ini. Kan? Lepas masuk sini, masa interview cakap macam-macam, saya nak jadi seorang guru ni kan. Lepas you dapat offer, sebenarnya ramai kat luar sana memang nak beri, memang ada aura guru tau. Tapi you masuk, lepas tu lepas setahun you keluar, kesian. Kota satu yang you diberi untuk awak tu dah hilang. Untuk orang lain yang memang betul-betul layak. Banyak benda berlaku eh. So you betul-betul kena jawab lah, you nak pergi ke mana. Okay. Dan sekarang KPM pun dah ada satu surat setuju juga eh. Dia macam ada aku janji juga, you kena bekerja selama berapa-berapa tahun kat situ semua. Dia dah ada dah sekarang. Okay. So you kena nak lompat-lompat nanti masuk KPM, 5 tahun bekerja, you dah jadi boring. You kata kutuk KPM, tak boleh kerja, saya nak balik ke Bangi balik. Saya tak boleh duduk ke Sempurna. Kan, saya tak boleh mengajar kat Sabah. So benda-benda ni berlaku eh. Ini cuma saya share pengalaman saya lah. Sebab saya banyak interview pelajar. Okay. Masa interview okay. Dapat posting lah. Terus tak okay. Nangis-nangis nak pindah ke sini. Okay. Soalan maut eh. Soalan maut. Farida Osman pun sama. Okay. Dan untuk pengalaman, untuk pengataan awak, pelajar yang ada PhD, kalau dia posting di college occasional, dia akan college occasional saja eh. Ataupun di politeknik. Ya. Tapi untuk kes awak tak ada politeknik eh. Kes awak di sekolah menengah harian, sekolah rendah ataupun college occasional lah kan. Okay, contoh eh. Kalau college occasional akan diberi, kalau dia ada PhD dia akan beri tangga gaji tinggi sikit eh. Basic dia RM3,200. Siapa yang ada PhD. Tapi yang tidak ada PhD yang ditawarkan sebagai DG41 yang ada degree eh. Yang ada degree gaji dia RM2,400, basic RM2,400 lebih. Yang ada PhD RM3,200. Okay. Kalau sekolah menengah, sekolah rendah, DG41 gaji sama. RM4 saja. Walaupun you ada PhD ke apa ke, you ada sama. Okay, Rizwan ni kena berwaspada eh soalan ni. Okay. Nora Miza, kenapa pendidikan dan juga kenapa kita nak ambil you? Okay, kenapa saya memilih bidang perguruan ni adalah kerana saya memang daripada kecil lagi memang saya memang minat dengan sekolah ni. Saya tak tahulah kenapa, tapi saya memang rasa sekolah tu macam ibarat rumah kedua saya. Okay.
Yang kedua, saya rasa saya memang ada aura seorang cikgu tu apabila daripada masa saya, masa zaman sekolah lagi, saya banyak bantu kawan-kawan saya ajar subjek perkara-perkara. Diorang bila dengar saya mengajar, dia cakap, okey, benda tu senang masuk. So, dia daripada tu lagi, saya dah mula timbul minat saya untuk jadi seorang cikgu. Okay, walaupun saya mohon bidang pendidikan, diploma pendidikan dekat UPSI, tak lepas saya masuk UTHM dalam diploma kejutan elektrik. Okay, lepas daripada tu saya mohon pula kepada ijazah sarjana muda pendidikan vokasional. Okay, dan alhamdulillah saya diterima masuk. Okay, jadi bila saya dah masuk dalam ijazah sarjana muda pendidikan ni, saya saya memohon dua, iaitu yang pertama sekali ijazah sarjana muda pendidikan, yang kedua ijazah sarjana muda kejutaan elektrik. Okay, dan sebab memang pilihan pertama saya memang nakkan pendidikan tu, dan apabila saya dah lepas masuk tu, saya gunakan peluang tu sehabis yang baik. Dekat situ saya diajar dengan ilmu pedagogi, falsafah pendidikan, psikologi pendidikan, bimbingan dan kaunseling. Jadi benda-benda ni yang grooming saya untuk jadi seorang cikgu yang lebih berkredibiliti apabila saya dihantar ke sekolah nanti. Okay, dan kenapa saya, kenapa pihak SPP kena ambil saya? Sebab saya, macam saya dah cakap, saya dah dilengkapi dengan ilmu-ilmu aktivitas pendidikan ni. Jadi pihak SPP dah tak perlu nak hantar saya khusus. Dia boleh hantar saya khusus untuk memahirkan lagi dalam bidang-bidang pengurusan ke ataupun dan sebagainya. Tapi kalau untuk pasal isu pedagogi, pembangunan RPH, pembangunan pelajar dalam kelas dan sebagainya, benda-benda tu saya dah pelajari dekat universiti. Jadi saya boleh aplikasikan benda tu semasa saya dihantarkan ke sekolah nanti. Okay. Macam siapa ni, Nur Miza jawab eh. Kita kena package bagi tahu. Okay, kalau you ambil saya, saya ni dah ada satu package. Maksudnya saya boleh, saya dah ada ilmu pedagogi, kisah pendidikan kan. Pedagogi semua dah ada untuk TVET kan. Dia orang TVET, dia akan tahulah TVET. Nombor dua, maybe you dah boleh bangunkan, you dah ada kompetensi dalam membangunkan WIM untuk SKM ke apa kan, dah ada penglibatan di dalam KV ke apa kan, untuk pembangunan WIM, ini untuk KV eh. Kalau untuk sekolah, maybe you ada pengalaman dalam membangunkan silibus dalam pendidikan Islam, telah dipanggil untuk untuk memurnikan, itu semua plus point untuk you ketengahkan. Wah, ini orang ni kan, contohnya Nur Puandi Abdullah ni, wah ini dah ada pengalaman memberi cadangan, membangunkan untuk kafa kan, apa, melatih budak-budak kat pendalaman ke, benda-benda ni saya dah ada benda-benda package ni, so saya tidak perlukan latihan tambahan. Maybe saya perlukan latihan tambahan dalam bidang-bidang lain kan, saya dah ada satu package yang lengkap, dan saya juga dah ada SKM, Sijil Kemahiran Malaysia, contoh budak macam Nur Mizan ni, SKM, okay, untuk, dan tidak perlu dilatih balik, dan saya terus masuk dan saya terus boleh mengajar lah. Ini yang perkara-perkara macam ni yang you kena bagi tahu supaya orang tu lengkaplah package ni. Package. Okay, package rangsangan. Kan? Package rangsangan kan? Lengkap terus. Package ekonomi. Package rangkap, apa, SPP ni dia lengkap terus semua. So dia tak perlu kan? Okay. Okay. Ada soalan? Kita dah habis. Nombor tiga saya rasa tak ada. Yang ni kita tutup kot tak? Saya bagi sedikit tips sebelum saya apa tutup lah. Boleh eh? Ada soalan? Boleh tanya soalan? Doktor, saya nak tanya. Sebenarnya macam saya bila saya balik kan, point orang lain macam saya ada point tu. Tapi masalah saya extremely nervous lah doktor. Kalau Adivia, okay. Kalau you ada aura guru, perkara pertama, kalau you nak jadi guru, you mesti tak perlu takut tengok orang. Itu. Saya tengok you, saya tak kenal you pun, tapi saya boleh bercakap sebab saya memang dilatih macam tu masa pendidikan. Asyik-asyik tugasan harian, tugasan dalam kelas tu bentang, 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 bentang. Saya pergi bentang, kawan-kawan bantai belakang, soalan bantai ya, bertalu-talu, jawab, jawab, jawab. Okay. Macam itulah. So daripada situ kita ada micro teaching 1, kita ada micro teaching 2, pedagogi. Benda tu yang menyebabkan kita tak malu tengok orang, kita bercakap berani. Okay? Kalau you malu, gagap, so you memang tak boleh. You kata ada aura guru tapi you takut dengan orang, tak boleh bercakap, maksudnya you tidak boleh jadi guru. Betul. Macam ni tau, kalau dengan
pelajar, saya mengajar sekolah rendah kan. Dengan pelajar support je. Saya dengan pelajar saya tak takut. Maksudnya saya boleh macam kakak dengan adik ataupun mak dengan anak. Kau ni apa masalah kau? Macam contohnya macam tu. Saya ada satu pendekatan. Saya rasa macam saya dengan pelajar tak ada gap yang sangat jauh. Tapi itulah masalah saya bila buka ni offer one off ni, saya memang daripada awal saya memang fikir saya tidak takut dengan pelajar tapi saya takut dengan panel. Macam ni lah, kalau you pergi ke sekolah, you bukan mengajar saja, you kena dekat perhimpunan pagi tu, you akan jadi MC. You akan jadi tukang ambil gambar. Tak perlu takut, tak perlu malu, you akan menyanyi. Semua benda you kena buat. Saya rasa macam Wamiza ni, dia duduk di hostel eh. Saya tahu dia duduk di KW keluar hostel. Saya pun orang keluar. Dia duduk hostel dan dia melibatkan diri dalam semua program pelajar. Dan dia tahulah semua dia kena handle. Okay. So sebab dia kena jumpa guru besar, bercakap dengan depan guru besar, memberi idea, memberi cadangan. Wah, itu yang you kena belajar lah benda-benda ni. Jangan takut tengok orang. Okay. Jangan takut tengok orang. Kalau you takut, kesian you punya nasib you nak dapat tu tak dapat. Okay. Boleh. Dan lagi satu, doktor nak share sikit. Dalam kalangan you, kalau boleh you ada pengalaman industri. Pengalaman industri kan? Pengalaman industri kerja di luar, you boleh bawa. Oh, you kata saya ada pengalaman industri dekat contohnya. You boleh bagi tahulah. Kenapa kalau saya nak perlu ambil, saya ada pengalaman, saya ada kenal orang ni. Contohnya saya kenal ni. Saya kenal orang apa ni? Saya kenal Maxis, saya kenal Selcom. So saya boleh bawa orang-orang tu untuk masuk di dalam sekolah untuk melatih, memberi pendedahan kepada pelajar kan. Ataupun saya kenal industri-industri begini. Okay, industri-industri begini untuk diberi pendedahan kepada pelajar kan. Untuk contohnya STEM lah, STEM ke apa kan. Okay, itu kan. Itu yang itu you boleh maklumkan lah. Sebab contoh kalau KB dia memerlukan industri. Kalau sekolah menengah tak perlulah industri kan. Cuma you boleh benda-benda lain lah, you boleh. Okay, lagi satu, dia akan tanya soalan berkaitan online learning sekarang ni, PDPR ni. Apa masalah PDPR, macam mana kalau seorang guru, how you nak settlekan masalah di dalam sebagai guru dan juga sebagai ibu bapa pelajar. Itu isu sekarang eh. Okay, isu sekarang lah. PDPR, pelajar menjadi lesu semua tu kan. So you kena tahu sikit lah benda-benda tu. Ada soalan? Ada soalan tak? Kita bagi satu pusingan. Ni Farida Osman. Farida, you very good sebab you PhD. PhD order masa bentang, janganlah you dapat macam nanti nampak sangat macam budak degree dengan budak PhD, budak degree menonjol. Budak PhD nanti takut sebab thank you. Ada soalan tak? Siti Fatimah. Siti Fatimah belum lagi. Doktor. Doktor, kalau yang kata yang kita nak apa package kita, saya pernah menjalin latihan mengajar berpraktikum. Di sana saya setiap minggu sepanjang bulan kemerdekaan, bulan kemasaan, setiap minggu hari Rabu. Kita nak cerita balik kita punya diberi amanah tugas tu oleh apa pengetua. Itu dekat mana tu? Dekat pengenalan kita ke? Dekat yang guru besar bagi tugasan eh? Yang pengetua kata, bagi kata macam ni, saya jadi MC, saya jadi untuk apa larian, saya ketua larian macam tu. Pengenalan, masa pengenalan. Masa pengenalan. Saya juga pengalaman mengendalikan MC program sepanjang sebulan. MC program masa musim so tonjolkanlah benda-benda tu. Selama 6 bulan berpraktikum, masih cerita balik yang tu. Boleh juga, tak ada masalah. Masa saya praktikum saya banyak, ataupun jangan praktikum lah. Pengalaman kerja lah, sebab you dah pengalaman mengajar, janganlah kaitkan praktikum dah lama sangat. Macam budak-budak Amizia ni baru lepas, baru di fresh. Dia baru fresh, dia baru keluar tahun ni. Dia boleh lah bagi tu praktikum. So kalau cikgu penuh wajib, memang janganlah kaitkan dengan praktikum, tapi kaitkan dengan pengalaman. Pengalaman mengajar tu, apa penglibatan yang terbaik di dalam semasa mengajar? Maybe mewakili kafa untuk pertandingan, membawa pelajar, mendidik pelajar, mewakilikan, membawa pelajar ke peringkat negeri, negara, kan? Menang pingat sana sini. Macam tu lah. Memang ada, nanti point out tulis. Dah ada dah, semua tulis point-point tu.
saya nak kata menjual diri eh. Kalau panel kata memperkenalkan diri, you kena menjual diri. Panel kata okay, tolong memperkenalkan diri. You kena menjual diri. Jangan malu menjual diri. You katalah saya eh, macam jual assessment kan. Saya begini, saya begini. Saya telah menerima anugerah macam ni. Saya telah menerima anugerah UNESCO. Olimpik panggil saya. Saya telah mencatat 100 meter 9.50. Usain Bolt pun kalah. Kata contoh macam tu lah. Okay eh. Okay, siapa ni Adiwa? Okay, Muhammad Rizwan ni? Haa. Rizwan ni, ada jawapan tadi lah soalan saya tu. Oh, tengah fikir tak tahu. Okay eh, Rizwan ni benda ni memang banyak berlaku eh dekat KPM. Masuk-masuk ambil, yeah, ni ambil lepas tu dia keluar terus. So KPM rugi kuota. Okay, kita kata warren eh, warren. KPM kata warren. Kita ada, kali ni kita ada 18,000 warren. Betul tak? Betul. Okay. 18,000 waran, katakan rezeki Muhammad Rizwan ni dapat satu waran eh. Satu waran tu dia dah kira dah sampai umur pencen tau. 60 tahun, berapa bajet, berapa gaji you dah kira dah. Okay? Dan apabila you masuk, tapi ada yang banyak yang layak semua tak, tapi dia tak dapat, you masuk tapi dalam setahun-setahun you keluar. Okay? You keluar. So waran tu rugilah. So yang benda-benda tu kena pastikan apabila kita menjawab. Awak boleh tak buka kamera sikit? Okay. Rizwan ni saya bagi sikit. Okay. Okay, boleh. Ha. Okay, macam ni. Rizwan ni kalau nak jawab macam ni eh. Saya memang, aura saya mengajar di mana saya memang, walaupun saya saya memang nak mohon di program pendidikan, tapi saya tak lepas. So saya dapat peluang degree dalam bidang ini. Okay, bidang ini. Ya, di mana memanglah masa dulu kita nak pergi pendidikan, ramai yang tak dapat bidang pendidikan. Betul tak? Kan? Betul. Dia masuk IPG kena 7A, nak pergi masuk dah lepas diploma masuk ke degree tak dapat. So dia bagilah tahu masa tu saya dapat offer ni saja. So pasal situasi keluarga, desakan keluarga, saya ambil bidang ni. Walaupun aura saya memang terhadap guru, dan saya juga memang walaupun saya dalam bidang pendidikan begini, tapi saya memang buat home tuition. Maksudnya dia menunjukkan bahawa aura saya ada dalam bidang guru. Ha. Lepas itu saya juga memang dah peluang untuk dalam bidang, lepas tu saya dah 4 tahun dalam bidang fizik dan saya juga rasa saya nak meningkatkan dalam bidang fizik. Okay, dan saya rasa macam dia akan tanya kenapa tak pergi pendidikan. Maybe dalam saya nak memperkembangkan dalam bidang fizik ilmu itu, so saya pergi ke bidang fizik. Tapi pada masa sama saya mengajar komputer kan. Kan? Saya tak lepaskan juga. So pada masa tu saya juga meningkatkan lagi ke peringkat PhD lah dalam bidang fizik. Sebab kalau master dah buat dalam bidang fizik, PhD dah mesti kita buat dalam bidang fizik. So dah menunjukkan bahawa pengalaman you sampai sekarang, you bagi tahu you ajar matematik dah cukup lah untuk you. Okay? Boleh eh? Okay, siapa lagi? Seorang lagi? Dah habis. Siti Fatimah. Ha, Siti Fatimah. Ya. Yeah. Siti Fatimah ada soalan? Sebenarnya saya baru nak hafal skrip perkenalkan diri macam. Okey, Siti Fatimah. Siti Fatimah bidang apa degree? Degree syariah. Okey, Siti Fatimah, saya nak bagi tahu masa you interview, jangan hafal skrip. Sebelum-sebelum ni panel dah tegur sebab ramai pelajar hafal skrip. Datuk-datuk sebelum-sebelum SPP ditegur, pelajar semua membaca skrip. Kalau boleh datang daripada luahan hati. Okay, salah tak apa. Datang daripada hati. Salah tak apa sebab you buat online eh, bukan face to face, buat online kan. Datang daripada hati, jangan baca skrip letak depan laptop baca, tak boleh. Memang dia akan detect, boleh detect. So automatic you tak akan dapat. Kalau salah bagi tahu encik, minta maaf encik. Datuk contohlah, kalau datuk jawab, datuk saya gelabah sikit, bukan saya rasa macam ni sikit kurang sesuai sikit, saya ulang balik benda tu, minta izin minta ulang. Okey, boleh eh? Jangan hafal skrip semua. You dah memang dah ada degree, saya rasa you tak perlu skrip, you boleh susun dah. Saya Siti Fatimah Zahara contoh eh, pemegang ijazah sarjana muda dalam bidang ini dengan pointer kelas pertama
dengan bidang ni dan saya juga mempunyai pengalaman macam ni, macam-macam ni dan saya juga aktif dalam bidang-bidang macam ni dan pengalaman kerja saya macam ni, macam ni. Okey, cukup. Okey. Dan lagi satu saya nak tahu apabila ditanya soalan, mintalah jawab secara jawapan ni mesti jangan bentuk straightforward. Bagi dia macam berfikir sekelas, soalan berfikir. Jawapannya berbentuk dalam berfikir. Okey. Dia macam tadi Muhammad Rizwani dia jawab kan, cara tu lah eh, cara tu kan. Jawab dengan cara macam wow kan, dia pun tengok wow. Jawapan awak tu memang dia pun terfikir, bagus juga jawapan budak ni. Dia pun tidak terfikir jawapan awak daripada ini macam ni. Okay. And, sebelum penutup saya bacakan beberapa tips boleh? You boleh nak? Okay. Kalau boleh you tengok sikit pedagogi abad ke-21 dalam bidang masing-masing eh. Okay. Pedagogi abad ke bidang masing-masing eh. Macam mana you terapkan pedagogi abad ke-21 dalam bidang pendidikan Islam. Okay. Di dalam tu dia kadang-kadang ditanya tentang project-based learning. Apa itu 4C eh. 4C. Dia ada 6C tapi kita makan 4C eh. You tengok. Dan soalan kandungan bidang masing-masing. Contoh eh. Ramai antara kamu ni tidak tahu. Contohnya you pilih option reka cipta dan you tak tahu reka cipta kandungan dia apa, syllabus dia apa, apa yang akan dibelajar oleh pelajar dan apa ilmu yang you ada dekat diri awak dan apa macam mana you nak kaitkan dengan reka cipta, kandungan reka cipta eh. Ha, yang dekat buat. Okay. Okay, set induksi eh. Set induksi kalau disuruh awak macam tadi Cikgu Nur Puadi saya suruh dia minta terangkan, dia sedarkan set induksi kan. Set induksi, lepas tu penyampaian pengenalan, penyampaian maklumat, pengembangan, lepas tu ada penutup eh. Okay. Lepas tu kalau macam siapa ni Nur Amiza, kalau KW kena tahu pasal MQA, MBOT, SKM. Okay, SKM eh. Lepas tu contohnya soalan dia akan tanya eh, macam mana nak lahirkan pelajar akademik tapi mahir juga dengan kemahiran. Okay. Contohnya sekarang bidang TVET berkembang pesat, maybe kadang-kadang kata okay, pelajar ni kita mengajar akademik tapi macam mana kita boleh terapkan dengan bidang kemahiran. Maybe boleh, dia boleh ambil join kelab-kelab kemahiran ke apa eh. Okay. Paling penting kena kuasai bidang option yang you pilih lah. Kalau you ambil option reka cipta, kuasai content tu. Kalau you ambil option siapa ni, RBT, kuasai RBT tersebut eh. Okay. Lepas tu kadang-kadang dia akan tanya pasal, kalau KB ni dia biasa dia akan tanya pasal work based learning eh. Work based learning. Tengok sikit pasal work based learning eh. Kalau KB eh. KB, KB. W eh. WBL. WBL. Work based learning. Okay. Pastikan lagi satu. Kalau you pakai Google Meet, pastikan nama kat bawah tu minta tukar nama awak, nama penuh awak. Contoh Nur Amiza Syazwani, Nur Puandi Abdullah. Tukar apa? Nombor dua, katakan you tutup katakan you tutup kamera. Apabila kita tutup kamera, dia akan keluar muka kita kan? Okay, dia akan keluar muka kita. Tapi tadi saya tengok ada ada orang tertidur, muka tertidur. Ada orang tertidur, perempuan tertidur. Boleh macam tu eh? Ah, tadi siapa tadi tu yang dibentang-bentang yang dia tak boleh bentang tu? Siapa tu? Mazli eh? Oh, Mazli. Ah, dia macam ada perempuan tertidur. So macam tak berapa elok sangat lah. Oh, icon kot. Icon tu eh? Ah, icon tu icon. Kalau boleh, ah, muka you. Doktor, tapi nanti untuk SPP dia Webex. Macam payuh lah nak buka. Webex eh? Doktor. Macam dah juga install di handphone, tak boleh ni tak percuma. Okay, tak apa, nanti you buat satu training Webex macam mana nak setting benda-benda ni. Buat dulu. Takut sebab benda ni sangat penting. Takut sangkut lah ni. Google tak apa. Ha, Google Meet tak apalah. Kalau boleh Webex, you kena apa, minta. Inilah. Tak mahir lagi. Ha, tak apa. Kalau masih interview, you jangan tutup kamera. Okay, jangan tutup kamera. Lagi satu saya cadangkan, you beli apa ni, alat. Kalau kamera you tak jelas, you pakai external. External eh? Webcam external, harga dia RM78 macam saya ni kan, terang kan? Cantik muka berkilat semua tu kan, ha, saya pakai tu. Kalau saya pakai yang laptop memang kabur sebab dah macam, kalau boleh nampak kemas eh, nampak macam siapa Nur Amiza ni tengok terang eh. Macam Nur Puandi Abdullah memang gelap.
muka gelap nanti saya nyamuk, saya nyamuk doktor. Nanti live tu gelap eh, macam Farida Osman cantik. Cantik je. Muka pun depan eh cantik dia punya screen. Macam Muhammad Rizwan kena tengok balik kamera. Sebab okay. Benda ni dia nak tengok. Okey. Dia akan tengoklah eh benda-benda ni. Saya doktor nak tanya, seeloknya posisi badan tu daripada kepala hingga macam doktor ke bahu ke, perlu nampak sampai lutut ke? Okey, lagi satu, kadang-kadang panel suruh you mengajar tau. Dia suruh you pergi belakang, dia suruh you dia nak tengok full. Oh, physical lah. Physical. Okey, dia suruh you physical, ada ada eh, ada panel suruh pergi belakang dan dia suruh physical. So you kena bersedia. Oh, first impression kot. Okay, dia nak kena ada semua tu, benda-benda tu kena ada macam janganlah you pakai baju bawah tu pakai kain pelikat. Faham tak? So you kena lengkap dan dia suruh you pergi belakang dan dia suruh you mengajar macam mana. Okay, dia bukan asyik duduk eh, kadang-kadang ada panel yang suruh pergi belakang. Macam benda-benda yang Manila card, apa card, apa whiteboard, lepas tu kita perlu sediakan ke? Tak perlu, tak perlu. You just mengajar je lah. Tapi dah ada dah benda tu, dah ada dah masa praktikum. Tak apa, you mengajar je. Cuma dia nak tengok kadang-kadang lah. Tak apa lah, dia ikut ni eh. Okay, okay lagi satu minta ni IR 4.0. Sebab yang tu ialah agenda negara eh. IR 4.0. So macam mana boleh terapkan industri 4.0 dalam bidang masih option masing-masing RBT ya, reka cipta kan. Okay. Okay, lagi satu soalan dia akan tanya bagaimana untuk memastikan anda mengajar tidak lebih masa. So macam mana eh, kalau tidak lebih masa, so awak perlu, awak ada ilmu pedagogi dan micro teaching, perlu menyediakan RBH supaya tidak lajak. Okay, so bagaimana untuk memastikan anda mengajar tidak lebih masa, so kena sediakan RBH, so kena ada ilmu pedagogi micro teaching, kena cover objektif, jangan terlalu banyak, cukup objektif, cukup dengan masa, kalau 20 minit boleh objektif cukup, 25 minit cukup. Okay, lepas tu dia akan tanya bagaimana anda menjadikan kelas anda menarik dan pelajar fokus kelas anda. Bagaimana anda menjadikan kelas anda menarik dan pelajar fokus kelas anda? Okey, yang ni you boleh masukkan tentang elemen-elemen pembelajaran abad ke-21. Contohnya, ada perbincangan antara dua pelajar, game-based learning, biar pelajar yang memberi idea, bukan cikgu yang penerangan. Penerangan, pembentangan, itu elemen pembelajaran abad apa? Memberi problem solving kerja keras kumpulan, mereka problem based learning, project based learning. Keluar pelajar di luar. Di luar, baiki terus, tengok terus. Kan? Benda tu eh. Okey. Okey, lepas tu bagaimana untuk mengawal kelas bila ada sebilangan yang bermasalah? Kena ada ilmu tu eh. Bagaimana untuk mengawal kelas bila ada sebilangan yang bermasalah? Ini pun soalan famous eh. Kalau saya, kalau yang masa, kalau soalan doktor tu, waktu saya praktikum, waktu tu budak tu tengah bersembang. Waktu saya tengah bagi penerangan, pensyarah di belakang saya, saya stop sekat mengajar, saya minta maaf kepada yang fokus kepada saya, saya pergi dekat dia, dekat berdua tu. Dia kata, awak berhenti sekejap. Okay, dengar saya cakap. Kalau awak bersembang, apa yang saya terang ni, kamu tak dapat. Bila tak dapat, nak jawab Pak Isan susah untuk kamu amalkan di dalam kehidupan. Kerana waktu tu saya mengajar pun tak silap, tayamum pun. Macam tu, terus apa, saya patah balik kepada mengajar. Lepas saya habis saja mengajar, jumpa pensyarah, pensyarah cakap, bagus, awak ambil tahu pasal mereka tu. Kalau tidak, kalau awak fokus yang mengajar, buat tahirau kepada dua tu, memang markah kurang. Itu je lah pengalaman. Terima kasih. Okay. Dan soalan kenapa awak pilih bidang pendidikan ni sangat famous eh. Okay, sangat famous. So, cuba study lah. Cuba study. Okay, lepas tu, cara anda berkomunikasi
perlu baiki eh. Contohnya elak guna perkataan kami eh. Kita orang. Okay, bahasa kawan-kawan tu kalau boleh jangan guna. Kami, engkau, jangan guna. Saya, saya tuan, saya datuk. Okay. IR 4.0 eh, kena tahu sikit. Okay, lagi satu. Contoh eh, kadang-kadang awak akan di, awak ada interview dalam grup. Katakan dia bagi satu topik, dia suruh awak bincang. You jangan kata you sokong kawan you, jangan eh. Macam tu tak boleh. Contohnya dia bagi satu tajuk, dia suruh berbincang antara awak. Contohnya Nur Puandi dah berjawab, tiba-tiba Nur Amiza kata saya berpuas hati dengan Nur Puandi punya jawapan. Tak boleh macam tu. Dia kena keluarkan juga. Dia kena, dia tidak boleh kata Nur Puandi ni bagus ke, tak boleh. You kena, you punya own ideas. Saya setuju dengan idea Farida Osman. Nanti dia tengok ada budak ni memang tak ada idea langsung. Dia ikut kawan-kawan dia. Okey. Nah, ini memang kena pastikan eh, jangan apa sangat lah, jangan ikut kawan lah. Okey, elak sebut nama apabila kita ambil idea, okay, idea orang lain eh. Sebab kita menampakkan dia kekurangan idea dan tidak berpengetahuan. Sentiasa senyum dan bercakap secara jelas, teratur dan bersemangat. Okey. Banyakkan membaca eh, banyakkan membaca, sebab bila masa kita menggoreng soalan, kita akan cakap dengan lebih berfakta. Okay. Dan paling penting, saya nak ingatkan pada awak ni semua yang pada malam ni, ikhlas dan jujur lah dalam berkata-kata eh. Jangan baca skrip. Apa yang you tahu, you bagi tahu je lah. Okay. So apa yang you tahu, you bagi tahu lah. Okay. So okay, lagi satu di akhir sekali saya nak bagi ke Anis sikit. Jangan tanamkan niat nak jawatan ini sebab nak kerja tetap dan terjamin. Okay. Soalan ni sangat penting. Dia akan tanya, kenapa you pilih? Sebab you pun jawab, okay, kalau kerja ni dia terjamin tetap. Kalau you jawab macam ni, sorry lah, you memang gagal. Kerja cikgu tetap dan terjamin. Kalau you jawab benda ni, memang you tak ada niat. Okay. Okay, contoh jawapannya adalah, saya niatkan saya nak menjadi pendidik sebab saya teringin untuk kepuasan anak didik saya. Okay, berjaya dan bekerja lebih bagus dari saya kerana hidup muda saya lah. Saya sudah melihat sendiri bagaimana susah untuk mencari rezeki. Saya nak berbakti demi anak bangsa dan negara saya. Duit keperluan, tapi keutamaan saya adalah sebagai pendidik. Macam ni lah, jawapan you lah. Saya baca balik eh, benda ni eh, saya baca balik. Jangan tanamkan niat nak jawatan ini sebab nak kerja tetap dan terjamin. Saya niatkan saya nak menjadi pendidik sebab saya teringin untuk dapat kepuasan anak didik saya, berjaya dan bekerja lebih bagus daripada kerana hidup saya muda saya lah. Saya sudah melihat sendiri bagaimana susah untuk mencari rezeki. Saya nak berbakti demi anak bangsa dan negara saya. Duit keperluan tapi bukan keutamaan saya sebagai pendidik. Boleh eh? So, ada soalan? Sebelum tutup ada soalan? Okay, saya nak tanya. Sekarang Nur Amiza kena jaga-jaga eh, sebab you orang teknikal, dia akan banyak tanya pasal konten teknikal. Macam mana contoh eh, Nur Amiza ni dalam bidang elektronik, dia akan tanya tentang okey, macam mana nak pasang tiga fasa, macam mana nak sambung satu fasa, MCB board, ECB board, macam mana. Okey, benda ni you kena betul-betul knowledgeable benda ni. Ini soalan untuk orang teknikal. Okey, kalau macam siapa ni, RBT, contoh RBT, dia ada orang cikgu RBT eh, cikgu cemerlang RBT, dia akan tanya. Contohnya Muhammad Rizwani, dia mohon RBT kan, dia akan tanya, okey, macam mana nak sambung Arduino Uno dengan handphone, macam mana nak buat programming? Sebab itu dah belajar dekat tingkatan 2, tingkatan 3 sekolah menengah. Ha. Cikgu yang datang tu, cikgu tu yang SPB, yang interview tu adalah cikgu cemerlang RBT.
Seorang SPNN SPB, seorang lagi Cikgu Cemerlang RBT. Dia akan tanya, okey. Okey, Nur apa Muhammad Ridwan ni macam mana nak buat programming untuk menggunakan Arduino Uno nak sambung kepada handphone, nak tengok suhu, perubahan suhu. Kalau tak boleh jawab, maksudnya content knowledge you kurang. So dia, dia akan ambil lah siapa yang jawab. Contohnya budak RBT dia memang dah belajar apa kan konten RBT ya. Contohnya UC dia ada RBT ya, reka bentuk kita ada RBT, dia dah belajar benda tu. Dan dia boleh jawab, dia akan ambil lah sebab konten knowledge dia pakar kan. So you kena benda tu. Okay, kalau option guru pendidikan Islam, orang yang datang tu adalah pensyarah cemerlang sekolah menengah dalam bidang pendidikan Islam. Nanti akan tanyalah, okay, apa inovasi yang perlu dibuat dalam pendidikan Islam. Contohlah ditanya kan, macam mana nak jawab ni? Kan? Nak gunakan apa? Virtual, AR, VR untuk mengajar cara 5 kali sembahyang ke apa kan? You kena IR 4.0 ke Internet of Thinking ke apa kan? You kena bagitahulah. Okay? Saya nak bagi tahu orang SPP akan tanya soalan berbentuk macam umum. Orang SPP dia akan tanya soalan berbentuk umum. Kenapa you nak jadi pendidik semualah. Kalau pensyarah cemerlang dia akan tanya soalan pasal konten. Okay? Kadang-kadang orang SPP dia tanya soalan tentang isu-isu semasa. Contohnya kalau KW dia akan tanya pasal MPA semualah. Kalau sekolah menengah dia akan tanya pasal PDPR. Okay, online learning. Okay, kalau cikgu-cikgu yang ni, cemerlang ni, dia akan tanya pasal konten. Dia akan tanya, dia akan sapu habis konten. So, you kena bersedia. Okay, so itu sahaja. Terima kasih bagi saya peluang untuk share sikit-sikit pengalaman saya, sebab saya pun degree saya pendidikan, masa saya pendidikan PhD saya pun doktor falsafah dalam bidang pendidikan dari UKM, Fakulti Pendidikan UKM. Okay, dan saya adalah dari sekolah kebangsaan, sekolah kebangsaan daripada Bahau Negeri Sembilan, saya orang Sembilan. Okay, dan bidang saya memang masuk, lepas habis SPM saya masuk politeknik. Dan saya tidak boleh kerja kilang, saya tak boleh kerja kilang, tak tahulah kenapa. Dan saya mohon bidang pendidikan, lepas habis diploma saya mohon pendidikan sebab masa tu kalau nak pergi bidang pendidikan, saya bukan budak pandai. SPM dapat 1A, semua yang lain semua dapat 6, 5, 6, 5, 6, 5, 8, 7 macam tu. So saya pergi diploma poli, saya tak dapat pendidikan. Daripada diploma saya masuk pendidikan. Saya dapat offer UTM, saya pada masa sama saya dapat offer UTHM, saya ambil UTHM. Inilah pengalaman sikit saya masuk bidang pendidikan. Kalau saya banyak bercakap ni adalah ni lah bimbingan daripada UTHM ni lah kot saya dapat banyak bercakap ni. Kan, aura-aura guru kan. Kalau budak ISMPB nak masuk sini, saya tanya soalan bertubi-tubi kalau budak-budak yang masuk, nak masuk pendidikan ni. Yang baru ni baru saya lepas budak nak sambung degree dalam pendidikan, saya tanya ni soalan bertubi-tubi, kenapa you nak jadi pendidik kan. Umar you nak tunggu posting nak masuk, sebab nak jadi posting masa tu you masuk, you tanya betul-betul. So terima kasih cikgu, cikgu siapa ni, cikgu Muhammad Shady Saya doktor. Selamat ni cikgu. Saya sekarang di berkhidmat di SMK Banting, Selangor. Bagus cikgu bagus buat benda ni cikgu pun join sekali luangkan masa. Sebab saya ada bantu dia orang ni sebab saya pun ada saya punya vision kejayaan hidup saya. Sebab mungkin depan ni sama ada saya join politik atau saya akan join dunia bisnes lah. Sebab saya dah 16 tahun dalam dunia pendidikan, sebab sebelum ni untuk makluman doktor pun saya pensyarah matrikulasi dalam subjek kimia. Lepas tu sekarang pergi sekolah menengah harian Sebab saya rasa saya tak boleh nak overstay dah. Don't overstay. So saya cari pengalaman baru pergi ke sekolah sebab saya ingat saya dapat ke apa KTE, Kolej Tingkatan 6. Tapi yalah benda tu kita tak boleh nak control, out of control. Kimia lagi cikgu mengajar kimia lagi. Sebab saya menggantikan guru kimia lama sekolah tu yang naik pangkat sebagai SIC plus. Cikgu bidang memang degree kimia ke? Saya daripada sekolah berasrama penuh, aliran sains. Lepas tu sambung STPM pun aliran sains. Pergi ke universiti pun bidang kimia. Lepas tu saya ambil tak kimia pure. Lepas tu saya ambil matap teknik tahun 2004 pun dalam pengajian kimia menengah. Lepas tu alhamdulillah rezeki di Kolej Matrikulasi lah. Posting di Matrik Melaka setahun di Londang. Seterusnya
berkhidmat di Matrikulasi Perak di Gopeng 5 tahun dan 10 tahun di Matrikulasi Selangor lah. Okay, tengok eh. Saya rasa pengalaman dia ada pengalaman banyaklah kan, tengah nama mengajar-mengajar pedagogi. Okay, boleh lah korek-korek dekat sini. Ah, insya-Allah saya cuba apa yang kita boleh share lah sama dengan doktor lah. Lagi cuma satu harapan dan permintaan saya. Saya mohon lepas kepada Siri Mo IV yang seterusnya, harap doktor tak siapa ada kelapangan. Kalau boleh next tu, kalau boleh Amiza. Amiza dalam grup tu kan? Ah, ya saya. Kalau boleh saya nak budak-budak TVET lah, boleh tak? Boleh-boleh. Nanti sebab saya ajak lagi kawan sekarang dalam bidang ni, sekolah pendengar teknik, college vocational, budak-budak yang contohnya, saya tak kisah UTM ke UC ke, tapi saya nak dalam sebab saya punya content knowledge saya dalam bidang TVET. So saya senang nak bantu mereka. Contohnya soalan-soalan MQA sebab MQA nak cerita kat KV pun banyak benda. SKM, MON. So kalau boleh, takut nanti saya macam dapat pendidikan Islam ni, kesian lah. Ada dalam group tu ada budak-budak BBE yang lain doktor? Tak, macam dari universiti lain pun tak kisah. UPM okay. Yang bidang TVET lah, UPM, UPC ke. Tengoklah kalau saya nak budak TVET lah sikit. Budak RBT pun boleh, RBT boleh sebab dia RBT pun TVET. Sebab reka cipta pun boleh sebab reka cipta pun TVET. Sebab RBT dia ramai yang memohon. Saya ada buat blaskan group tu, ramai yang memohon RBT dengan pendidikan Islam. So kalau boleh lah ada TVET sikit sebab saya punya content knowledge, senang saya nak tanya soalan. Boleh goreng-goreng sikit soalan. Kalau pendidikan Islam ni, saya tak tahu content. Saya nak cari baca-baca pun tak ada masa dah. Macam reka cipta ni memang saya, reka cipta dengan RBT memang saya terlibat dalam content tu. So saya tahulah. Okey dah, doktor tu pun kecup perut ya awak. Itu benar apa doktor? Ya, boleh tanya doktor eh. Mohon mencelah. Yeah. Boleh. Apa beza antara subjek apa kita kata RBT dan juga subjek reka cipta ni sebenarnya? Sebenarnya reka cipta sekolah rendah kan? Sekolah menengah tak pasti. Reka cipta eh? Okay. RBT reka bentuk teknologi kan? Okay. Macam RBT ni sebelum ni dia kemahiran hidup. Macam saya lah masa dulu saya belajar kemahiran hidup. Tapi sekarang punya RBT dia more kepada macam elektrik, elektronik, semua termasuk dalam tu. Menanam sayur, semua dah ada dalam tu. Menjahit, semua dah ada dalam satu package. Dulu kita ada macam saya ambil memasak. Bukan memasak, menanam sayur. Pertanian. Pertanian, lepas tu dia ada memasak, dia ada tiga. ERT. Menjahit tu. Menjahit. So kita tak tahu memasak, kita tak tahu menjahit, so kita ambil tanam sayur lah. So sekarang tiga-tiga tu dimasukkan dalam RBT tersebut dan ada elektrik, elektronik sekali. Ada elektrik, elektronik sekali lah RBT eh. Tapi dia more kepada nampak macam dia belajar engineering, elektronik, Arduino Uno, benda-benda tu. Kalau reka cipta, dia more kepada design lah. Ini soalan bagus jugalah, kena tengok eh. Saya pun baru terdengar ada subjek reka cipta. Sebelum ni saya tahu RBT je. Saya masa tu, masa sebulan lepas ada pelajar minta saya, minta pandangan lah nak pilih apa kan. Dia cakap ada RBT reka cipta. Saya pun terkejut. Reka cipta ni untuk apa kan? Okay. Kadang-kadang macam soalan cikgu pun bagus juga eh. Apa beza antara RBT dengan reka cipta. Okay, reka cipta ni dia more kepada dia tak membangun, tapi dia ajar macam mana cara-cara nak design lah. Okay, dan RBT ni dia more kepada belajar tentang tiga skop tu lah. Tingkatan satu, tingkatan dua, tingkatan tiga. Mostly tingkatan dua tu pelajar akan belajar Arduino Uno, elektronik, elektrik. Lepas tu tingkatan satu dia akan belajar basic-basic kemahiran hidup. Tingkatan tiga lah. So kena tengok syllabus tu lah. Okay cikgu. Okay, mungkin doktor boleh buat penutup lah. Sebab masa pun dah 11:30 kita dah bersiaran selama 2 jam ya, malam-malam ni kan. Okay, so bagi saya lah, saya buat kesimpulan. Jawab dengan jujur lah, jangan buat skrip. Jawab dengan jujur, apa yang you lalui, jawab saja. Sebab orang yang jawab jujur ni dia akan, macam siapa yang Muhammad Rizwan tadi, dia jawab saya seronok je tengok dia. Okay, macam siapa ni Farida Osman ni, dia jawab saya rasa macam aduh kan, cakap PhD jawab sikit kan.
cara you nak bercakap tu, bercakap tu, ha, itu kena ada. Orang tengok buka mulut, weh dahsyatnya dia. Ha. Okey, you bercakap ni macam bercerita you punya kelebihan. Cakap orang tengok buka mulut, orang pun tak perasan kan. Lalat masuk mulut pun tak perasan kan. Kena macam tu. You kena susun poin-poin. Jadi pertama sekali mengenalkan diri. Nombor dua, soalan-soalan tu kalau boleh jawab dengan fakta-fakta lah. Fakta-fakta lah. Jangan jawab singkat. Satu kata, dua kata, jangan berhenti. Okey, fakta. So yang terakhir sekali kalau boleh banyaklah tunjukkan you punya apa? You punya keunikan, you punya kelebihan. You katalah, you bolehlah guna saya memang satu package rangsangan yang lengkap untuk SPP, untuk ditempatkan di KPM sebab saya dah ada ini. So saya tidak perlu dilatih sebab saya dah memang ada degree pendidikan, saya dah boleh apa itulah. Okay, you kena okay, ya. Itu saya punya ni. So all the best kepada semua. Okay, itulah tadi perbincangan panjang lebar bersama dengan Dr. Thomas Seven, sebab saya pun alhamdulillah dapat perkenalan lah. Saya rasa banyak ilmu yang saya berkongsi. Mungkin lepas ni kita boleh buat, kita panggil apa, collaboration. Kita datang ke UTHM dengan syarat kita dah habis COVID lah, boleh rentas negeri semua. So daripada pihak kami, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Dan kami mohon maaf sebab kami memang secara, kita panggil apa doktor, non-profit, apa kita panggil tu, NGO lah, yang memang kita tak ada boleh sediakan sebarang token, bayaran, payment semualah. So sebenarnya situ, cikgu, daripada situ, cikgu, kita minta maaf. Saya nak share sikit kenapa saya meluangkan masa malam ni. Sebab Nur Amizah ni, dia pelajar saya. Okay, saya mengajar dia dan saya masa dia tahun ni, saya duduk keluar dan dia duduk di apa, di dalam apa, college keluar dengan pelajar lah, dia duduk dengan pelajar dan saya minta dia bantu semua, saya minta dia bantu buka booth promosi UTHM, dia bantu dia tak kata tak ada. So pasal tu ditanya je saya kata okey. Inilah. Kan, ditanya je saya kata okey sebab dia bantu saya banyak lah. Dia bantu saya banyak. Nur Amizah ni. So saya rasa tu memang satu pilihan yang tepat untuk kalau kita bila Amizah sebagai kita punya calon guru yang 18K tu. Amin. Betul-betul. Saya harap doktor setuju lah dengan saya punya pendapat tu. So mohon izin daripada doktor untuk saya dengan yang ada berapa orang, 5 orang doktor. So kalau doktor nak quit, dipersilakan lah. Tak apa doktor. Okey, tak apa, boleh. Okey, terima kasih semua. Terima kasih doktor. Kalau macam Siti Fatimah ni nak masuk ke slot seterusnya nanti, masuklah, boleh cubalah. Okey, bye. Okey, terima kasih. Terima kasih doktor. Boleh on kamera tak? Okey, dah semua. Siti Fatimah live. Tiba-tiba dah lain. Mohon semua kamera lah. Dr. Farida boleh on kamera lah. So saya dapat ambil masa dalam 10-15 minit lah mungkin. Masing-masing dah penat selama jam kena asak dengan soalan daripada Dr. Thomas Burn tu. Saya boleh fahamkan memang dia adalah pencara kami. Dan apa yang dibincangkan tadi, saya harap masing-masing ada membuat apa kita ni ini curai sendiri. Dan saya pun ada buat sekali yang saya type di ruangan chatting tu. Ada, boleh baca semua? Boleh Dad. Boleh. Ada eh. Nanti ada. Ada. Yang bisa copy paste mana yang saya type tu, mana yang saya tu, bisa dekat dalam group sebab kita kata orang tu kita nak fresh daripada old. Bisa akan revise balik mana yang tu kita edit lah, mana yang sesuai, atau ayat-ayat yang pendek-pendek tu
baiki supaya benda tu kita kata lebih nampak proper lah. Cuma saya setuju dengan pendapat Dr. Tamir Selvan tadi. Bila kata kita memperkenalkan diri itu, sebenarnya kita adalah apa, menjual diri kita seolah kita ni salesman yang menjual produk. Setuju eh? Setuju. Setuju. Tak apa. Setuju, eh? Dan produk tu adalah diri kita sebenarnya. Saya pun baru lah bila dia suruh buat mock micro tissue, dia suruh kita ke belakang, dia nak tengok seluruh kita punya tekstur badan tubuh kita. Maksudnya kena bersedia lah dengan baju yang proper, jangan ada kata apa tadi, pakai plekat. Kalau macam tu melekat. Jadi IV pun memang saya terus elok-elok kita nak bagi kat dia. Reject lah. Ini zaman dia macam nak pergi, yelah, kayak black card. Bagi saya tak ada isu. Cuma stigma dan juga persepsi masyarakat bila orang pakai black card ni hanya untuk ke masjid. So dia seolah-olah kita kata dia tak serius lah. Betul eh? Setuju eh? Setuju. Dan saya pun faham kekangan Dr. Tommy Silver ni dia lebih pada team vet, KMV. Dan bila ada calon kita tadi yang back daripada berpai dekat agama Islam, so dia agak ada kekangan itu. So, tak apalah, bentuk tak boleh nampak macam mana. Kalau ada mana-mana calon ke SU boleh jumpa apa tu IV yang boleh sempat mengikut bidang, contoh macam mana ni, dia dah buat request. So nanti SU take note eh. Kita pilih 7 orang yang sealiran dengan SU lah, Hamizah tu. Tapi dia masih tu sebagai SU lah pula. Nanti dia cari pesyarah siapa-siapa ataupun dengan pesyarah tadi tu, Tamir Seven. Maksud tu saya join lah. Kalau saya join pun, saya rasa bukan bidang saya. Cuma Hamizah tu pun, mungkin pesyarah tu dia ada email yang boleh record. Sebab sekarang ni kalau anda perasan dekat penjuru atas kiri tu ada rekod warna merah tu kan. So sebaik saja tamat kita punya bidang atau sesi apa bincangan malam ni, saya akan bagi link lah untuk anda tengok masing-masing punya kekuatan, masing-masing punya kemahan. Sebab bagi saya benda tu kita panggil mock sebab nak nampak di mana yang kita boleh baiki. Itu saja. Mana kekuatan kita, perasa kita tajam, mana yang kita panggil kekurangan kita, kelemahan kita, kita baikilah. Sebab kita pun faham tak ada manusia yang sempurna dan kita boleh menuju ke arah sempurna sahaja. Kita ada banyak kita boleh baiki. So saya rasa daripada pihak saya pun sebagai, saya takkanlah saya pun bimbing, tapi bila saya cerita dengan itu tadi yang saya kata saya ada visi. Maksud hai, alat apa orang tak? So itu, itu sebenarnya saya nak cerita, itu adalah faktor wow. Tapi bila faktor kan, takut dia kurang teknikal, dia tak ada benda yang joke yang orang biasa lah. Tapi kita nak, kita tak pandai kan, tu bukan bidang kepakaran kita lah. Lepas tu faktor pun tak ada, tapi saya dah benda tu. Lepas tu seterusnya kecindan tu tadi, masing-masing saya sendiri lah. Ada tak usul kecindan yang tiba-tiba dia sebagai IV dia macam saya sukalah dengan awak, awak pandai buat orang gelak. Kita nak tu daripada mulut dia secara spontan. Saya tak pernah dengar lawak yang betul-betul lawak yang awak buat tadi tu. So time tu lah yang kita nak. Tapi kena pandai, kena cara lah. Maksudnya dia pun ada jawab hanya yang ditanya saja. Dan kalau saya nak komen pun, saya komen secara briefing dulu. Untuk intro, kalau anda perasan masing-masing calon memang lebih daripada 2 minit. Perasan tak tadi? Perasan. Saya rasa satu calon hampir 5 minit saya rasa dia memperkenalkan diri kan? Setuju eh? Setuju. Sebab saya rasa pernah share sebelum ni, Hamidah mungkin ingat lagi lah.
Nama diberi Syahdi. Saya asal Banting, Selangor. Saya dah berkahwin, isteri masih satu. Kalau orang Perak kata tu ada 103. Sekarang saya masih mengajar di sekolah swasta. Itu untuk maklumat pihak datuk lah. Sekian daripada saya. Sikap macam itulah. Sikit je. Nanti ada satu masa tu saya akan buka slot bagaimana kita kita lah menyusun bahagia. Macam mana kita nak train IV, kita nak entertain dia secara datuk ke. Maksudnya kita kalau boleh nak bagi dia cakap lagi bercakap, terus bercakap. Masa nanti suruh okay, berlambung. Bila kita sambung, okay. Terima kasih kepada Datuk. Sebab tahu saya tadi tak ada seorang pun yang kata terima kasih dekat Ivy, eh. Masih dia nak menyambung ke nak apa. Ataupun anda bagi sedikit pujian kepada soalan tu. Saya sokong soalan daripada Dr. Selvan tu yang apa tu. Kita kena buat macam ni, macam tu, begini-begini kan. Saya sangat suka dengan soalan tu. Terima kasih sebab saya dapat menjawab soalan yang sangat hebat. Kita semua ada calon guru yang hebat pada malam ni. Dia kena ada istilah macam, bukan promote, dia macam, kita tahu kalau kita berjumpa dengan orang yang pandai berbahasa ni, kita rasa macam nyaman. Perasan tak? Rasa macam santai. Kita tak rasa kalau bahasa sastra dia tu apa? Malam berlalu begitu pantas tanpa kita sedari. Dan tadi pun saya perasan tak ada pun seorang yang boleh menyanyi ke, boleh bersyair ke. Sebab kalau option bahasa, tak tahulah mungkin ada yang boleh buat idea. Dia pengakan diri dia dalam bentuk syair, bentuk pantun. Tak ada masalah. Tapi kalau bahasa Arab tu yang dekat agama Islam, saya tak tahulah pula dia nak buat seni budaya macam mana kan. Sebab kadang-kadang benda tu kita boleh selit-selit secara indirectly. Tapi yang penting sebenarnya, saya terus terang cakap, sesi interview adalah sesi kita entertain penduga tu. Cuma malam ni kita tak ada GC lah, cemerlang yang kita panggil apa, expert content tu. Sebab tu dia sebab pemerhati, saya nak belajar dengan dia apa yang kekuatan dia dan apa yang kita boleh belajar sesuatu daripada Dr. Maven. Faktor wow dia, tahu tak apa faktor wow Dr. Tamu Selvan? Mungkin Zah sebagai student dia menjawab dulu kot. Dr. Tamu Selvan ni dia seorang pensyarah yang dia sentiasa ada je benda dia nak cakap. So dia percakapan dia tu lancar, tak ada terhenti-henti. So kita yang dengar ni pun seronok lah dengar. So itu pengalaman saya sebagai student dia lah. Dia ada banyak je idea-idea dia yang keluar. Okay, sekarang soalan pertama saya, kalau boleh saya sebelum kedua belah kita berhenti lah, alang-alang kita ni student dia kan. Dia kan, anda pun dah boleh baca dia punya gaya, dia punya karisma, karakter, dia punya apa slang dia kan. Okay, kita nak cari dulu faktor wow yang ada pada Dr. apa Timer 7 ni, pensyarah THM kepada Hamizah. Okay, Hamizah kata, okay, sepatutnya bagi saya lah, ada setengah panel ni, dia suka buat syarat. Contoh macam ni, dalam tiga perkataan, awak sebutkan apakah faktor wow yang ada pada Dr. Selvan tadi, kita punya panel temuduga jemputan. Okay, Hamizah, tiga perkataan sahaja ya, silakan. Peta. Berkata lancar. Okey, terima kasih. Mana Faridah ni? Ada ke dia dah ketiduran ni? Ada. Silakan, sila jawab. Doktor ni seorang yang sangat bersahaja. Santailah kan? Santai. Sangat bersahaja. Yalah. Itu baru dua perkataan tu, sangat bersahaja baru dua kan? Satu lagi? Sangat bersahaja. Yakin. Dia biasa kalau panel tu kata tiga perkataan tu, sebenarnya tiga perkataan tu bergabung. Sekali. Dia bukan kata orang tu tiga perkataan tiga asing. Dia biasa tiga perkataan ni menerangkan satu benda. Tapi tak apa. Kita just open to floor lah. Okay, seterusnya Nur Puadi.
Ada di sini ke dia dah dah go to sleep? Ada. Oh, apa soalan dia? Sebab kita janji nak tambah pukul 12. Sumbang saran, okay. Pendapat membina, nasihat. Itu tiga berbeza ke tiga yang bergabung tu? Satu. Oh, buat tiga berbeza lah. Maksudnya saya turunkan dia punya hint dia. Kalau panel tu kata okey, dalam tiga perkataan terangkan apakah faktor wow. Biasa faktor wow ni dia satu saja. Satu saja. Selama dua jam kita berdiskusi dengan doktor tadi tu, apakah satu faktor wow yang kita boleh terangkan dalam tiga patah perkataan saja? Tu maksud soalan tu lah. Sebab sebenarnya IV tu dia nak tengok kita ni fokus ke tak sepanjang. Mungkin dia boleh tayang video kan. Okey, awak tengok video ni 2 minit. Ni saya rakam anak murid saya buat sesi mock micro teaching lah. Nanti dia tanya benda pelik-pelik. Nanti mungkin ada masa nanti SU boleh ingatkan saya lah untuk kita. Apakah benda-benda yang kita terlepas daripada fokus kita bila kita memerhati satu rangsangan tu nanti. Ni, Wan, cepat Wan. Tiga perkataan. Ya, yeah, betul. Tiga. Faktor wow ni. Karisma, tiga kata. Karisma baru satu. Oh, satu. Keterampilan. Dia sebenarnya kalau Ivy suka tanya ni, maksudnya dia minat benda sastra. Oh. Keterampilan biasa. Dia bukan faktor wow tu. Itu dah mesti ada pada seorang pensyarah universiti. Sebenarnya kita tengok pun kita tahu. Ni faktor wow ni maksudnya ramai-ramai pensyarah universiti, kita tak ada jumpa yang ada kat orang lain. Tapi apa tak ada kat orang lain, ada kat dia. Itu maksud saya lah. Nah, sebab dia tak tanya faktor wow kan. Dia mungkin dia sebenarnya yang saya belajar. Sebab saya ni suka bertanya dengan diorang ni. So tu yang saya rasa saya nak share dengan anda semua. Benda yang saya ingat tahun 2004. Sekarang tahun 2021. Selepas 17 tahun. Dia ada adab bermesyuarat. Sebab dia tak tanya tadi kan. Adab bermesyuarat mengikut ustazah apa Nur Kwadi. Kalau dia tahu malu kita. Kan. Tapi tak apalah sebab dia mungkin ada banyak benda lain nak tanya kan. Dia tak sentuh benda-benda macam tu. Wan, cepat Wan. Dah nak malam lah ni. Saya pun nak tutup kedai sekejap lagi 10 minit. Sebab benda ni record, nanti mungkin anda boleh refer balik lah bila saya dah bagi link depan ni. Tiga faktor wow. Ke tak dapat jawab? Tak dapat. Tiga faktor. Tak apalah. Kita rangkumkan. Sebenarnya kalau macam saya, okay, saya Shady punya turn sebab tadi 9.30 sampai 11.30 dia hanya duduk senyap, dia hanya menaik mencatat kan. Okey, sebenarnya faktor wow dia adalah saya sangat teruja dengan dia punya faktor apa kefasihan dia berbahasa Melayu. So tiga perkataan ialah kefasihan berbahasa Melayu. Itu tiga perkataan lah. Ataupun nak lagi pendek, petah bahasa Melayu, berbahasa Melayu. Itu faktor wow sebenarnya. Ataupun ni saya share dengan anda Anda muka apa, okey betul kan, okey saya ulang balik statement tu. Anda nama Melayu, contoh Shady, tapi muka Cina. Boleh bayangkan situasi ni, nama Melayu muka Cina. Contohlah anda naik teksi, anda naik Grab, yang bawa Grab tu kita panggil apek tua lah, dia pun confused. Sajalah, you punya nama apa? Shady. Apa pasal you punya muka Cina tapi nama Melayu? Itu yang salah satu kita panggil faktor wow lah. Yang menyebabkan dia bendanya istilahnya adalah obvious. Obvious ni maksudnya panel tu nak tanya dan nak tanya lagi sampai dia puas hati. So kalau kita berjaya menaikkan eager IV tu sampai ke tahap tu, maksudnya insyaAllah kita akan dapat
dapat satu slot yang dikata apa tadi, warren perjawatan yang 18K tu lah. Sebab kalau saya nak sentuh semua pun, saya rasa saya dah buat catatan minit curai tu dekat tepi tu. So nanti kita ada masa kita bahaskan lah. Benda ni macam kita sidang parlimen tau. Tadi kita anggap lah dia tu agung. Dia ada istilah apa kalau sidang parlimen tu, ingat lagi tak? Menjunjung titah diraja. Ingat. So kita sebagai ahli parlimen terpaksa lah membahaskan setiap satu perkataan atau satu butiran setiap apa yang agung titahkan dalam ucapan diraja sempena sidang pembukaan parlimen sesi kedua tahun 2021. Nampak je senang jadi ahli parlimen kan? Dia nampak senang sebab apa? Orang lain buat kerja untuk dia. Kalau dia buat kerja seorang, saya rasa tak ada siapa nak jadi parlimen. Saya rasa lah. Tapi dia banyak PA. Ada PA Set Paul, ada Sulit, ada pembantu khas dia, ada pembantu kanan menteri. Kalau dia menteri lah. So kalau kita politik, anda rasa mahu semua join ikut saya masuk politik kan? Tapi anda teruskan dulu sebagai guru. So setuju kan semua? Faktor wow itu adalah India yang petah, fasih petah berbahasa Melayu. Berbahasa Melayu. Berbahasa. Kita susah nak jumpa. Samalah kalau anda duduk di tempat saya banting ni ramai Jawa. Tiba-tiba kan anda jumpa seorang apek tu kat kedai. Tiba-tiba kan dia cakap Jawa dengan kita. Kita pun terkejut. Eh, apek. Uncle, you boleh cakap Jawa ah. Eh, saya belajar mah. Itu saya punya kawan-kawan semua. You punya kampung orang itu. Itu WhatsApp ini apa nama itu masih hidup ke sudah meninggal. Itu semua disebut nama kawan-kawan dia. Itu sebenarnya satu faktor wow lah. Nah. Cuma daripada segi kelajuan anda bercakap tu, saya setuju lah. Maksudnya masing-masing bercakap mengikut tempo yang normal lah. Maksudnya tak ada cakap terlampau perlahan. Perlahan ni bukan suara dia perlahan, maksudnya kalau fizik tu apa orang kita panggil? Velocity dia. V sama dengan V eh. Saya pun lupa. F lambda. F lambda. Kan. Laju sama dengan sesarang bahagi masa eh. Macam itulah. Ataupun anda cakap terlampau laju macam orang kata apa tu, bertih goreng. Saya shady saya. Tanpa nota, tanpa macam murah-murah kan kalau saya jadi. Kalau saya jadi IV, saya buat apa nak tahu? Awak boleh slow sikit tak? Saya faktor usia tau, saya tak dapat tangkap awak punya butiran. Cakap laju sangat. Anak saya pun kalau cakap laju, saya suruh mak dia translate. kalau kasih time IV ni, dah suruh siapa translate. Itu maksud saya lah. So tahniah semua masing-masing daripada segi faktor ke apa? Kelajuan bercakap tu so far so good lah bagi saya. So tahniah lah lagi kalau sekali. Bateri nak habis lah. Tak apa, ada lagi 7 minit. So nanti SU buatlah yang diminta oleh Dr. Tamil Selvan tu. Dia nak semua calon yang ada berapa orang tadi, 7 orang tu adalah daripada TVET untuk apa KV kan. Maksudnya Hamizah masuk tapi sebagai dia pencatat, apa kita kata ni? Pencatat macam saya tadi. So tadi pengusi majlis lah. Pengusi majlis lah. Pengusi majlis. Lepas tu 7 orang tu tak kira kawan-kawan dia ke, macam dia kata pun universiti lain pun tak ada masalah. Yang penting dia minta option subjek di KV lah yang berkaitan teknikal. So macam Ustazah Nur Puadi tadi eh. Dia agama Islam kan? Ustazah, betul? Ada 2 orang, ada ada Wiyah ni? Sama. Ada Wiyah. Ada dah hilang. Kita cerita yang ada je lah. So nanti Ustazah pun boleh buat request pada SU untuk kita kumpulkan semua yang background peringkat Islam. Kalau kita tak jumpa panel jemputan pensyarah mana-mana ke siapa-siapa, so kita cari 9 orang. Hamizah pun rasa kalau agama Islam ni dia terpaksa serenda lah. Kena cari orang lain. Maksudnya cari 9 orang cukupkan. Maksudnya kita buat dia punya apa borang tu dalam grup IV kita. Khas untuk background option PI saja. Nanti mungkin ada satu lagi dia handle untuk IV untuk apa? RBT.
khas untuk subjek RBT je. Mungkin selepas 2-3 mock IV umum, saya cadangkan lah kita buat mengikut subjek. Saya rasa tu lebih berfokus lah. Dan kalau boleh, apa tadi, sekolah menengah dengan sekolah rendah, beza subjek kan? Macam komputer ke apa tadi dia kata. Saya pun tak berapa. Oh, reka cipta dengan RBT ada. RBT dah jam 4 dah jam 5. Tingkatan 1 dan 3 ada dua beza. So reka mana yang RBT sekolah rendah, kita asingkan. Yang RBT sekolah menengah asingkan. Lepas tu reka cipta pun kita asingkan lah. Kalau boleh lah. Tak boleh tak apa. Kita sekali jalan pun tak ada masalah. Sebab cadangan ni bukan semestinya 100% dilaksanakan. Sebab kita tahu banyak kekangan yang kita akan jumpa. Tapi kita cuba sedaya upaya untuk cuba buat yang terbaik lah. Cuma dia kata bila suruh perkenalkan diri, sebenarnya adalah menjual diri sendiri. Maksudnya kalau IV tu berkenan dengan kita, maka dia akan beli kita. Maksudnya beli tu maksud dia akan ambil kita sebagai calon yang 18K tu lah. Maksudnya daripada segi kekuatan, saya rasa masing-masing pun kenal kekuatan diri masing-masing. Kelemahan pun saya rasa Dr. Timer Sylvan dah sentuh satu-satu tu tadi kan. Saya harap mana yang dia cerita kelemahan diri sendiri tu, masing-masing catat untuk diri sendirilah. Jangan pula orang yang catat untuk dia. Saya tak catat yang tu, saya cuma dengar. Tapi mana yang dia secara open, semua calon betul tadi yang saya ada catat lah di ruangan chatting tu. So nak penolong okay, SU lah, mungkin dibantu dengan SU siapa lah? Jaza. Cik Jaza. Miza? Jaza. 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 So nanti bincanglah dengan dia bagi-bagi tugas macam mana. So saya rasa daripada pihak saya, seminggu berapa kali? Itu apa Wan, nanti kita bincang kemudian. Sebab okay, bagi saya benda-benda macam ni bergantung mengikut keperluan kita. Ada keperluan, okay, boleh buat tiap-tiap malam. Tak ada keperluan, buat seminggu sekali. Tak ada keperluan langsung, sebulan sekali. Lepas tu anda kena proaktif. Macam dekat sekolah, saya suka sebut dengan student saya macam ni. Ni pun boleh jadikan anda punya satu faktor wow. Faktor wow maksudnya, cakap dengan budak macam ni. Awak kalau rajin sekali, saya akan rajin dua kali. Awak rajin dua kali, saya akan rajin empat kali. Maksudnya kalau dalam fizik tu apa Wan, dia ada istilah directly proportional. Inversely. Kena pandai, kena pandai bermain kata-kata. So kita ada 2 minit. Saya rasa tahniah, alhamdulillah, teruskan anda punya semangat untuk terus maju jaya lah dalam dunia pendidikan. Cuma yang kita risau tu bila politik negara kita agak bergelora kan. Apa ni kata orang nak tarik sokongan lah, nak apa tumbang apa kerajaan, tukar Perdana Menteri lah. Tapi macam saya sebut dalam grup, kita buat kerja kita saja. Maksudnya kita cuba rebut tempat yang 18K tu. Tak kira lah dia ISM ke apa, ISMP ke, ISMP tak ada masalah. Sebab bagi saya rezeki tu, rezeki tu memang Allah dah catat semenjak kita dalam perut lagi kan. Semenjak kita umur 4 bulan 120 hari tu. Maksudnya bila Allah tiupkan roh anak Adam, maksudnya apa yang dah ditentukan, ada 4 perkara, ingat lagi tak? Calon-calon guru ni. Saya ingat jodoh. Ajal kan? Ajal. Maut. Ajal, maut. Ajal, jodoh. Rezeki dengan dia meninggal kat mana ke, saya tak pasti. Tapi nanti refer balik hadis tu lah. So tahniah semua. Dan kalau tak ada apa-apa lagi, saya akan cuba share rakaman ni. Saya bagi link. Biasa kalau Google Meet, dia bagi link je kan? Dia Google Drive punya. Google Drive, so maksudnya saya simpan dekat saya punya ID Delima ni, MOE punya email. So nanti apa-apa klik lah dekat link yang saya bagi tu. So apa Amizah, macam mana saya nak stopkan record ni? Saya klik merah ni. Klik lepas tu. Tak ada pun dia tulis stop. Ngam-ngam ke 12. Kena end Google Meet. Kena end kot Google Meet tu. So, saya end tak pasti Google Meet tu kat mana tu sebenarnya? Farida tahu macam dia nak. Oh tu yang bulat tu. Tak ada pun dia stop.
Siapa biasa merekod ni? Sebab kalau kat sekolah tu saya kata dia ada guru penyelaras bestari. Pandai dia lah. Saya malah masuk campur kerja dia. Kan dia marah saya pula menyibuk je kan. Kita pangkas dia. Okey. Kita pangkas saja dia terus off eh. Betul eh? Takutkan saya pangkas, kita punya rakaman ni hilang entah ke mana. Rakaman bagi dalam grup besar ke? Ah, saya akan terus bagi kepada grup besar lah, sebab dia link je pun. Kita tak ada nak nak apa tu. So macam mana ni? Setuju ke saya terus pangkas kita punya ni? Setuju. Setuju. Setuju eh? Okay, so kita tamatkan dengan bacaan tasbih kafarah dan selawat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'asr innal insana lafi khusr ila allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa nanti kita bincang dalam grup lah eh. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih dalam melawan kemerdekaan.